So orang tu dah buka lah rantai mama, gelang mama apa semua kan. Orang tu keluar nak bagikan, carilah family members. Lepas tu Siti Kocak-cak ni kelang kabut minta turn sini. Abang tak payah, dah cukup dah bateri. Dah cukup dah bateri. Aaron, slow it down sayang. Mama ni tuduh Samarinda. Alia ni kesejukan ni weh. Eva, take water for Mama. Pakai zip lah kejap, sejuk ni. Eh, dah lama tak pakai baju sejuk weh. Rindu pula bau baju sejuk ni. Saja je lah. Mentang-mentang nak cerita pasal last mama kat New Zealand kan, last arwah mama Alia kat New Zealand, kita nak sambung ni episod ke-6 Samarinda, kisah turun naik Avenis. Minggu lepas episod ke-5 hari tu kita cerita pasal bapak tiri Siti Kocak-cak, apa dia dah buat kan, ada betina kat New Zealand kan. Oh, ada betina simpanan kan. So sekarang kita belum cerita lah. Kita belum cerita pak tuan lah. Oh iya ke, sorry. So episod ke-6 ni, kita nak cerita yang pasal kita dah nak balik New Zealand. Kita dah nak balik Malaysia daripada New Zealand. Okay, sebab kita dah tengok arwah mama. Masa tu mama belum meninggal tau. Mama dah macam ceret beret masa tu. Ha, hari Jumaat kita orang nak balik Malaysia, mama dah ceret beret. Ha, dah melancur. Lepas tu kita orang pun macam masih tak sedap hati. Nak extend tak boleh. Anak sekolah, laki kerja, tak dapat. Jadi nak tak nak apa, boleh buat Insta story. Nak tak nak, apa yang kita kena buat? Kita kena baliklah juga dalam keadaan tak happy lah. Tapi terpaksa juga balik kan. So apa kejadian lepas kita balik ke Malaysia tu? Apakah yang terjadi? Itulah yang kita akan ceritakan dalam episod ke-6 kali ini, Samarinda, kisah turun naik Avenis. Okay. So sebelum apa-apa, kita nak makan dulu. Makan ke? Nak tunjuk korang lah. Ini dah dessert daripada Keju by Common. Ha. Nak buat video ke tak? Nak lah. Sabar jap korang. Sementara tu bagi ramai-ramai dulu masuk dalam ni. Bagi kawan orang masuk ramai-ramai dalam ni dulu. Sekejap eh. Jap. Tunjuk dah sini. Keju by Common. Pagi tadi kita orang dah makan dia punya cheese platter. Sangat-sangat sungguh sedap. Okay, so sekarang kita nak makan dia punya chocolate platter. Korang boleh order dekat Keju by Common. Oh my god, sedap gila weh. What the heck? Alicia mana Alicia? Panggil Alicia? Jangan. Nanti dia tak boleh hidup. No. Jangan. Sekejap lah. Apa yang Alia nak makan dulu ah? Tak boleh, Alia tak boleh makan. Sini lah. I don't care. Abang, cepat. Abang, dia ada karamel abang. Kita boleh buat coffee karamel. Abang, cepatlah. Alia nak buat video ni. Nak tak nak Alia kena makan juga. Alia tak tahu nak makan bersatu ni. Donut macarons. Ha? Donut macarons. Alia nak makan ni lah. Alia nak makan ni meringue kan. Makan ni lah. Sekejap korang. Sementara tu korang like dulu. Dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Abang pula makan satu juga. Try this. Really good. What is that? The macaron? I don't know. The Ferrero Rocher. What is it? Is it a caramel? Yeah, it is a caramel. Kita boleh buat kopi besok. Yeah.
Jangan risau kau orang makan ni semua. Sekejap lagi minum aja di. I want this gold flake. I want it. It's a blackberry. Thank you. Gold flake. Yeah. I know it's Albert. You know, yeah. Ni? You find edible plastic? Bagi boost gila kejap lagi kali lah. Alicia? Hatsus. Is it right? Caramel tu betul. Cukup. Cukup. So you're evolving. You're a mountain. Cukup. Eva, I want water. I give you one. Beli kat Carmen, keju by Carmen. I want the cold water. You never want cold water. Okay. I want the cold water. Nanti korang boleh tengok. Insta story Alia. Korang boleh tengok. Kejap lagi abang nak mandi kan. Korang boleh tengok Insta story Alia. Alia tunjuk siapa Alia, kat mana Alia beli eh. Okay. So dah ramai dah ni dalam ni. Alhamdulillah. Dah ramai yang masuk. Thank you korang sebab mengikuti cerita kisah turun naik Avenis. Okay. Muka macam tu pun ada betina lain ke sis? Oi, kan Alia dah kata orang-orang Asia ni dia kalau nampak Mak Salih ni macam gedik semacam macam geli semacam badan dia. Macam tu lah. Tapi dia tak tahu sebenarnya Mak Salih ni macam mana. Biasalah. Okay, tapi jangan pergilah tengok. Jangan tengoklah muka Siti Kecacat tu tak yang semana pun. Okay, so cerita dia, kita orang ni dah balik Malaysia tau. Sambung-sambung. Eh, tak cantik lah. Macam cantik sikit. From Philippines. Hi. Oh, if you are from Philippines, you have to listen to this story. Okay? We need your help. You need your help. Yeah. But I can't understand. I know, but you have to translate it then. Okay. So, cerita dia. Kita orang dah balik Malaysia. Budak-budak ni dah sekolah. Kita orang dah hantar ke sekolah. Cikgu pula. Masa tu, cikgu budak-budak ni hantar surat. Hantar surat kat bapak-bapak. Sampai je Malaysia, kita hantar budak-budak tu ke sekolah. Besok kita orang dapat surat daripada cikgu. Cikgu kata apa? Some leftover gold. Budak-budak ni, anak-anak Alia ni, kalau cuti sekolah lagi, lama-lama, nanti tahun depan, macam tahun depan kan dia kena naik grade kan? Dia tak boleh naik grade. Dia orang kena ada exam. Untuk make sure dia orang tahu ke tidak, kalau dia orang tak pass, dia tak boleh naik grade. Kalau dia orang pass, baru dia orang boleh naik grade. So, kita orang macam, oh damn. So, tak bolehlah nak mencuti-cutikan anak suka-suka hati macam sebelum ni. Sebelum ni, kita orang bawa dia orang pergi bercuti ke US satu bulan. Waktu pergi New Zealand tu 2 minggu. Kau gila. Lepas tu, anak kita orang ni tak sekolah sebenarnya. Duk bawa dia pergi jalan je. Sampailah cikgu bagi surat, barulah tahu. Sebab itulah nasib baik kita orang tak extend juga. Duduk kat New Zealand masa tu, nasib baik tak extend. Kalau extend, memang dah tak pasal-pasal anak kena buang sekolah lah pasal mak bapak. Kan? So, dah dapat surat tu, kita orang okey lah. Duduklah Malaysia. Duduk Malaysia. Tunggulah, tunggu. Dalam hati tu, masa balik Malaysia tu, korang tahu tak? Punyalah takut masa tu. Takut setiap kali dapat phone call, bunyi je call, bunyi je phone ni, Alia rasa takut. Miss Susan kata, alamak, tunang I American. Alamak, bukan semua orang jahat. Bukan semua Mak Salih jahat. Ada Mak Salih pandai, tapi Mak Salih yang mama I dapat ni, dia tak apa-apa nak pandai. Ada Mak Salih pandai. Bawa sikit lah. Ni Mak Salih yang jahat weh. Dia ada Mak Salih jenis pandai. Dia ada Mak Salih yang jenis tak pandai. Dia macam kita juga. Ada yang pandai yang tak pandai. Tapi kebanyakannya yang Mak Salih ni, orang Asia ni, dia nampak semua Mak Salih. Dia tak kira pandai ke tak pandai ke. Dia main, weh Mak Salih geli aku. Macam tu. Banyak orang macam tu. Kan? So, yang cerita mak kita ni, nanti jap. Kopi kan? Betul. Okay? So, kita dah buat tu. Aku dah lupa dah. Apa tu? Apa yang kopi? Kau mau kopi? No lah, nanti lu tidur. No, lepas tu, cerita dia,
Bunyi je telefon dah risau. Sebab masa kita nak balik tu, kita dah nampak. Eh, ini macam dah tanda-tanda orang nak meninggal ni. Ni macam dah tanda-tanda orang nak meninggal. Sebab arwah mama dia dah tak nak makan. Kata kepala tak betul ni Mat Saleh. Itu bukan Mat Saleh. Itu Mat Salah. Ah, betul juga. Pandai korang ni. Pandai korang. Very, very clever korang semua dalam ni. Very good. Very good. Very good. Okay. So, masa tu... masa tu Alicia... Alicia dah ada eh? Sebulan. Three in one. Alicia dah ada sebulan. Alicia dah ada sebulan masa tu. Kita dah balik ke Malaysia eh? Kita dah balik ke Malaysia. Alicia dah ada sebulan masa tu. So, masa Alicia ada... Apa? Eh, tak nak. Gila, aku tak boleh minum tidur nanti. So, dah balik Malaysia, handphone Alia ni jenis tak berbunyi. Sampai sekarang, orang telefon ke, abah Alia telefon ke, mak mentua telefon ke, siapa je lah telefon, memang tak ada bunyi handphone ni. Handphone Alia, handphone Big Boss tak pernah ada bunyi. Nama je ada telefon. Bunyi orang call tak tahulah. Message tu kadang-kadang, ya Allah banyaknya message. Alam taklah, itulah kita orang. Semenjak ada Alicia. Okay, sebab bila tidur, takut orang telefon, nanti Alicia terbangun. So, tak kuasa nak menjawab telefon. Biarlah orang telefon banyak kali. Kejap lagi, kalau penting, kita orang call balik. Kalau tak penting, tak apalah. Tak payah call, message je. So, lagi penting anak aku tidur. Dan kita cukup tidur. So, bila bunyi call je takut. Sebab takut nanti kalau call je dapat tahu mama dah tak ada. Dapat mama dah meninggal. Takut bunyi tu. Tapi, dalam masa satu minggu tu, daripada Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin tu, mama asyik call. Mama asyik call. Cakaplah dengan mama. Tapi sejak kali mama call kan, mama kata, Along, buat apa? Dia tengoklah kita orang. Dia tak ada nak bercakap. Dia nak tengok je kita orang. Kita orang tanyalah. Alia tanya mama masa tu. Ma, mama okey ke? Dah pergi ke hospice? Kan tempat hospital yang orang tu kata, nurse tu kata mama kena pergi tu. Kalau dia nak balik Malaysia, dia kena pergi ke hospice tu dulu. So, Alia tanyalah. Sepatutnya, kita balik hari Jumaat, hari Sabtu tu, mama dah masuk hospice. Tapi mama tak masuk hospis hari Sabtu tu. Tak masuk. So kita tanya, kenapa mama tak masuk hospis? Lepas tu, kenapa mama tak masuk? Kan orang tu dah, Alia lupa nama orang tu apa? Apa tak nama perempuan tu, nurse tu nama dia? Mama kata, mama kata apa? Tak mama boleh masuk. Nama nurse tu? Siti Khadijah. Kepala banana lah abang ni. Kepala banana apa? Siti Khadijah lah. So, masa tu, mama kata apa? Tak boleh Along. Penuh lagi. Alia macam, mama masa tu, mama tak tahu yang nurse tu duduk bercakap dengan kita orang. Berkomplot dengan kita orang kat bawah. Mama kat atas dalam bilik. Kita orang kat dapur ni bercakap dengan nurse. Mama tak tahu. Nurse tu dah cakap kan? Nurse tu dah kata, tempat untuk mama kat hospis tu sentiasa ada. Mama yang tak nak pergi. Sebab dia cakap dengan laki dia yang Mak Saleh tu, tikus cacat tu. Kan, nurse tu duduk cakap dengan tikus cacat tu je. Tikus cacat manjang tak nak kasi mama pergi kan. So, hari Sabtu tu patutnya mama pergi hospis. Mama tak pergi hospis. Mama kata, penuh. Tapi dalam kepala otak kita orang ni dah tahulah siapa yang cakap penuh. Mestilah tikus cacat yang kata kat mama, hospis tu dah penuh. Dalam hati ni membara tau. Kuang ajar kau tikus cacat, kau memang kuang ajar kau. Memang kuang ajar. Kalau aku dapat kau nanti, aku ajar kau. Dalam hati ni cakap. Nak cakap kat sana dah tak jumpa dia kan. So dalam hati cakap. Lepas tu call Ella. Anga, kau tengok ni Anga. Duk telefon Ella. Ella kan kat New Zealand. Anga, kau tengok ni Anga. Kau pergi check mama. Siti kau cacat tu pergi kerja je. Kau pergi rumah mama, kau check mama Anga. Kenapa mama tak pergi hospis ni lagi? Kalau mama lambat pergi hospis, nanti mama lambat balik Malaysia. Aku tak boleh nak bawa balik mama nanti. Mama tu dah tak lama tau. Mama tu dah nak meninggal dah tu. Dia dah tunjuk-tunjuk dah tanda-tanda dia nak meninggal tu. Dia dah melancur apa semua. Kau cepat Anga. Punya lelaju Alia cakap ni sebab dah makan gula tu. Korang faham-faham je lah. Korang buat-buat dengar je. Kalau tak dengar kan, korang rewind balik eh. Share dulu kalau nak tengok berdengar balik semula. Kejap lagi. Kau pergi tengok Anga, mama ni. Kenapa si tikus cacat tu cakap hospis tu dah penuh? Semalam, si perempuan ni nurse tu cakap hospis tu ada tempat untuk mama. Apa sal dia kata dah penuh lagi sekali ni? Kau pergi tengok. Kau check lah. Tiap-tiap hari Alia telefon. Tiap-tiap hari. Si Ella ni pun, ma, pergilah hospis. Ella pergi rumah mama. Pergilah hospis. Ella pergi rumah mama bawa makanan. Lepas kita orang balik, lepas kita orang tahu mak kita orang tak makan tu. Kau tahu tak? Kita orang tahu mak kita orang, lepas kita orang tahu mak kita tak makan sebab mak kita tak cerita ni dia tak makan. Lepas kita pergi, baru kita tahu mak kita tak makan eh. Ha. Barulah mak kita, Ella kata, Along, aku dah tahu dah. Si tikus cacat tu yang bagi tahu mama, ha? Hospis tu penuh. Lepas tu kan, Ella bagi tahu mama.
Ella pun bagi tahu mama daripada Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. 5 hari korang. Kita orang balik hari Jumaat tau. Kita orang balik Jumaat. Satu weekend tu sampai satu ke hari weekend, Rabu. Tiap-tiap hari kita orang call. Call mama, mama kenapa tak pergi? Mama kenapa tak pergi? Kenapa tak pergi? Kenapa tak pergi? Tahu tak? Mama pun dia mop bencong sana, bencong sini, belok sana, belok sini, kona sana, kona sini, dia bagi alasan tau. Lagi-lagi laki dia baik, laki dia baik. Alia ni macam ya Allah, pening kepala aku nak meletup. Ha, laki dia baik, laki dia baik. Arwah mama ni dia tak habis-habis duk puji suami dia. Dia jaga aib suami dia. Itulah yang kebaikan mama ni lah. Sampai kita ni tak tahu apa yang dia alami. Kita ni sebagai anak, kita tak tahu apa mak kita alami sebenarnya. Kita ni mati-matilah ingatkan, ya bapak tiri aku ni jaga mak aku. Sampai kesudah kau, kita dengar kebaikan bapak tiri tu sebenarnya tak ada satu kebaikan dia. Mungkin kita tak nampak lah satu kebaikan, memang daripada 10 tu maybe adalah 1-2. Tapi kita tak nampak. Yang kita nampak yang lampan yang tak baik ni. Tak, sebab korang jangan tak tahu. Alia pernah duduk satu rumah dengan Tiko Cacat ni dengan arwah mama. Alia pernah duduk kat New Zealand dengan dia orang satu rumah, sampai tak sanggup nak duduk satu rumah, Alia pergi sewa sendiri rumah. Ha. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Rabu. Sejuk sangat kan? Sejuk lah kita kat New Zealand. Sejuk ni. Direct aircon ni. Alia dah bergaduh dengan Bebo. Alia tak nak buka aircon sini, buka aircon sana. Dia nak buka aircon sini juga. Kita pakailah jaket ni. Dah lama tak pakai jaket ni. Dah 2 tahun jaket ni tak berusik. Kita pakailah. Kesian jaket ni bawa almari je. Okay. So, hari-hari kan mama telefon. Masa tu kan Alia dekat office tau. Alia dekat office, kat office Avenis masa tu. Kat office Avenis, staff-staff semua ada. Tak ramai staff kita orang masa tu. Adalah 3-4 orang, 5 orang dengan adik-adik Alia kan. Adik Alia, Alia dah suruh kerja kat Avenis kan. Telefon, mama telefon. Alia pun buatlah loudspeaker. Mama kata apa? Along, mama ni atas katil. Alia tanya, mama kat mana? Tipe-tipe. Mama kat mana? Atas katil. Buat apa? Tak ada buat apa. Duk tengok kat luar. Mama ni dah tak lama ni dah, Long. Mama asyik cakap lah. Mama ni dah tak lama. Mama tahu mama dah tak lama ni, Long. Mama dah nampak. Mama dah tak lama dah hidup ni. Dia nangis-nangis-nangis kan. Habis tu dah bila mak kau cakap macam tu, kau nak jawab apa, weh? Takkan kau nak jawab? Ngucap je lah. Ngucap, takkan kau nak jawab macam tu? Tak tahu apa benda jawapan yang kita patut cakap bila orang cakap dia dah tak hidup lama. Kan? So apa yang Alia cakap? Mama ni main-main lah. Takkan kita nak sentiasa serius kan? Kita orang Melaka memang selalu gebang lah. Orang Melaka macam Alia ni memang selalu gebang. Cakap dengan mama. Masa tu loudspeaker ni semua ada dengar. Semua ada. Fafa, Natra semua dengar. Tahu? Daniel semua dengar masa tu. Dalam ofis. Alia kata, alah mama ni relax le. Nanti mama tunggu je. Mama masuk hospital cepat. Masuk hospital cepat, ma. Kejap lagi bila doktor dah kasi kebenaran balik Malaysia, mama balik le Malaysia. Lepas tu sehat le mama tu. Mama balik Malaysia sekejap lagi sehat lah mama tu. Jangan risau. Jumpa mak hitam, jumpa mak lang, jumpa ini semua. Mama sehat le. Busu-busu semua mama jumpa sehat le tu. Sekejap je. Pergi masuk hospital cepat. Tak payah le nak fikir nak mati. Jangan fikir. Itu mama je rasa sebab mama seorang. Alah cakap macam tu. Macam Kuang Hajau. Tapi orang Melaka memang cakap macam tu. Orang Melaka ni kalau kita orang cakap macam tu macam alah gurau-gurau je macam tu. Mama jangan risau-risau, ma. Relax lah, kita orang ada kat sini. Mama cakap je, orang buka handphone ni. Mama cakap, mak nak cakap apa? Tapi mama ni dia tak tahu nak cakap apa. Dia dah tak tahu nak cakap apa korang. Dia dah selalu sorang-sorang, dia dah tak tahu nak cakap apa. Dia selalu duduk kat katil tu kan, dia termenung je lah, tengok je lah luar. Dia tengok je lah luar tu, ha, mengenangkan nasib. Dia mengenangkan nasib kan. Auto paras gula naik. Ha, dia nampak macam dia terkenang zaman dulu-dulu, kenapa dia tinggalkan kita orang kan. Kita orang tak duduk dengan dia kenanglah, dia kenang benda tu semua kan. Kita orang kata, Alia pun kata, ma tak ada benda lah dulu-dulu tu, kita orang semua dah elok dah. Kalau mama tak kena macam tu dulu, kita orang pun tak adalah hidup macam sekarang ni kan. Tu Alia kata, Alia bersyukur. Sebab apa yang mak kita alami, korang tahu tak apa yang arwah mama Alia alami, apa yang abah Alia alami sebab dia orang bercerai kan. Dia orang bercerai masa kita orang kecil-kecil. Mungkin masa kita orang kecil-kecil, kita orang tak adalah life, kita orang tak adalah sehappy korang kan. Macam orang lain ada mak bapak, orang sayang, kita orang ni orang tak suka, orang benci, orang hina, orang herdik kan masa kecil-kecil kan. Tapi sebab masa kecil kita orang macam itulah, sebab apa perjalanan hidup yang mak bapak kita orang alami masa kita orang kecil,
Inilah yang kita orang dapat sekarang ni. Inilah hikmah dia. Ha, kalau dululah mak bapak Alia tak pernah bercerai, hidup memang macam orang biasa, macam orang normal. Mak bapak, ada mak bapak, duduk rumah, mak bapak sama-sama kan. Duduk macam orang normal. Alia rasa Alia tak reti nak Alia rasa Alia ni tak reti nak menghargai kehidupan tu. Menghargai situasi susah tu. Macam mana kau nak perasaan kau susah dulu, baru kau rasa betapa bagusnya, betapa kau appreciate-nya kesenangan. Bila kau ada sikit pun, kau dah rasa appreciate, dah rasa macam alhamdulillah, syukur. Kan? Kalau zaman dulu, mesti Alia daddy bosiang dah kalau mak bapak Alia tak bercerai. Serius. Kalau mama, arwah mama tak pernah, tak adalah kahwin dengan si tikus cacat tu, mungkin Alia tak pernah sampai belajar sampai ke New Zealand. Betul tak? Sebab arwah mama kahwin dengan tikus cacat, Alia dapat belajar ke New Zealand. Ha, Alia dapat duduk ke New Zealand, dapat kenal Big Boss kat New Zealand. Eh, tapi Big Boss dekat London. Masa Alia kenal dia, Alia dekat New Zealand, dia dekat London. Dia pilih awak New Zealand. Ha, bukan main nak pilih awak New Zealand. Ha, macam itulah. Sebabkan kepayahan, kesusahan mak bapak kita dulu kan, kesilapan orang ke awak New Zealand kan, kan apa-apa ke kan, dapat awak New Zealand kata. Hikmah awak satu bagi. Free 2 ekor kambing. Ha, macam Allah tunjuklah kita sebagai mak bapak apa yang kita alami. Mungkin anak akan membanggakan kita. Kita tak tahu. Mungkin sekarang ni mak bapak ya bagus, beria-ria, mak bapak kaya raya. Tapi anak tak mungkin akan membanggakan mak bapak yang kaya raya tu. Boleh ke anak mak pada mak bapak yang kaya raya tu, boleh ke anak tu lagi kaya daripada mak bapak dia? Tak semestinya. Tapi bila mak bapak kita ni orang susah, kita sebagai anak ni mampu menyenangkan mak bapak kita, mampu mencantikkan nama mak bapak kita, mampu kita bagi mak bapak kita rasa bersyukur, rasa gembira. Macam mana dia dapat anak yang boleh mengharumkan nama dia kan. Kita nak bagi mak bapak kita rasa macam tu. Kalau orang senang ni, orang kaya-kaya ni sebenarnya banyaknya, dia tak tahu anak dia akan datang jadi apa. Betul tak? Jadi orang ke makan orang je lebih kalau anak orang kaya ni sebenarnya? Kita tak tahu. Jadi kalau korang sekarang ni rasa syukur je lah. Mungkin anak korang yang akan menyenangkan korang selepas ini. Kita tak tahu. Anak Alia ni pun Alia tak tahu nanti akan datang akan menyenangkan kita ke, akan menyusahkan kita. Kita tak tahu. Itu semua Allah yang bagi. Rezeki Allah yang bagi kan. So kita redor je lah apa yang kita ada. Macam tu. So bila mama dah alami macam tu, hari Khamis tu mama ada mama call pula. Mama kata, Along, mama dah sampai dekat hospice ni. Alhamdulillah. Alia pun, alhamdulillah, mama dah sampai hospice. Hari Khamis mama sampai hospice. Pagi-pagi tau, pagi-pagi mama call. Alia tengah siap nak pergi office, nak pergi office Avenis. Mama call. Lepas tu Alia kata, mama pergi hospice, duduklah situ, rehat. Nanti dapatkan surat doktor, mama duduk situ, rehat betul-betul. Jangan fikir kerja, jangan fikir apa nak bayar rumah apa semua, jangan fikir si tikus cacat. Biar dia buat sendiri. Mama dah sakit ni, mama dah sakit betul-betul ni. Biarlah kita bawa mama balik Malaysia, kita buat mama balik, tak apa. Mama pun dah setuju habis lah. Mama dah setuju habis ni. Dah setuju habis. Dia memang betul-betul nak balik Malaysia ni. Nak tinggalkan tikus cacat. Memang dia dah dan nak tinggalkan tikus cacat tu. Tahu. Lepas tu mama kata, yelah mama dah sampai hospice ni. Dia sampai hospice, dia sorang-sorang kau. Dia sorang-sorang. Sorang-sorang. Okay. Bila dah sampai hospice, Alia pun dah sampai office. Lepas dia call tu, Alia dah pergi office. Dekat office pun dia call lagi. Dia cakap, Along, mama sakit ni. Mama rasa sakit sangat ni. Sakit sangat. Mama dah terasa, mama rasa mama tak lama. Dia asal telefon Alia kan. Allah. Dia akan cakap, mama dah rasa mama tak lama ni, Long. Tolong like dan share jap. Mama dah rasa mama tak lama sangat ni, Long. Mama tak lama sangat dah ni. Mama sakit ni. Ma, sabar. Suruh doktor bagi mama morfin. Memang masa tu memang morfin lah. Bukan, memang nak kena makan ubat tu tahan sakit kan. Bagi suruh doktor bagi mama morfin. Mama nak kena ada morfin ni. Mama rehat dulu, tidur dulu, bagi rest. Mama jangan stres-stres. Mama kanser ni tak elok kalau stres, lagi teruk nanti kanser. Mama relax-relax kat dalam tu. Mama relax-relax je. Tengok TV. Relax-relax je. Duduk kat situ, relax-relax makan kan, sebab mama tak cukup makan, mama sakit. Dia cakap macam tu. So mama kata okey. Korang tahu tak, hari Khamis tu mama call. Hari Khamis pagi tu yang mama call, mama kata sakit tu.
adalah kali terakhir Alia dengar suara mama. Kali terakhir abang tak pin website. Alia dengar suara mama. Hari Khamis pagi masa Alia tengah bersiap. Alia ingat lagi Alia duduk dekat dalam bilik yang tadi pagi Alia buat make up tu kan? Dalam live. Dekat situlah Alia letak handphone Alia ni. Mama duk cakap mama, mama rasa tak sihat lah, mama rasa tak sihat lah. Ada tak orang nak tulis avinish.com kat IG ni? Ha. Mama rasa tak sihat, mama rasa mama dah nak meninggal lah, mama rasa tak lama lah. Thank you. Mama cakap macam tu tau. Alia kata tak apa mak. Alung sempat bawa mama balik Malaysia. Sempat mama balik Malaysia. Sihatkan badan mama. Itulah kali terakhir mama bercakap dengan Alia. Dia kata dia betul-betul dah sakit dah. Kali terakhir. Memang tak disangka-sangka lah. Unsankerable lah. Memang very very unsankerable. Itulah kali terakhir mama bercakap dengan Alia. And Alia pun tak sangka-sangka benda tu akan secepat tu. Alia tak sangka benda tu secepat tu. Walaupun dah tahu yang mama memang dah tak lama, tapi kita memang dah tahu, memang tak sangka-sangka benda tu secepat tu, sepantas tu. Okay. And then apa yang jadi selepas tu, hari Khamis tu macam hari biasalah. Alia ke office, buat kerja. Kita buat postage Avenis apa semua. Kita buat postage adik-beradik lah. Masa tu adik Alia, Fafa, Nata semua dah kerja dengan Alia. Okay, dah kerja dengan Alia sebab masa tu Alia dah fokus dekat anak. Masa tu Alia dah fokus dekat anak. Dekat Alicia, Alia baru lepas beranak kan. Alia kata, Natra, Fafa, kau settlekan Avenis dengan Alia's kitchen. Eat it, come on. What's the name? I already eat it. Edible. Try it. Kacau betul lah bapak dia ni. Come on, try it. Yeah, eat it. You didn't eat it. You didn't eat it, bapak. I can see your hand. What? I can see that mama took it. Eat it. Huh? Yeah, it's edible. Why would they put the flowers in the chocolate thing and in the... Of course not. Look, I'm eating it. Eat it. Oh my God, I ate it. I definitely didn't put the bottom of my hand. Are you like a magician, Alex? I ate it! Okay, just eat it. Just one's enough. No, eat it again. You eat the other one. You eat the other one. No, you can eat the other one. You can actually eat it, so eat it again. Yeah. We can actually eat it. I'll eat this one. Okay, time to restart the story. Shush. Yes. Shush. Eat it. Shush. So you can't eat it. It's not edible. It's chocolate. See, you didn't eat it. I actually ate it. Look, I'm going to eat this flower. iklan jap. Ambil macam ni jap. Iklan jap semua tak tu. Jangan lupa dapatkan BIT. Senyap. Jangan lupa dapatkan BIT dan OJD. Kalau korang nak kuruskan berat badan. Alia dah turun 16 kilo. Big Boss dah turun 20 kilo daripada 138 kilo dia ni. 138 kilo. Sekarang dia dah turun 20 kilo. Dengan BIT dan OJD. Dapatkan dengan dealer-dealer kita, agent-agent kita yang sah. Ataupun layari website kita www.avenis.com. Okay, harga RM79 kotak biru hijau dengan kuning tu. Kalau dah jadi member RM71.10. Dia sekat selera makan. Okay. Big Boss tak nak Alia selamat sedih-sedih. Ha, betul. Okay, so masa tu dah sampai office, dah buat kerja macam biasa. Baliklah rumah. Balik rumah ceritalah kat Big Boss sini kan. Lepas tu malam tu rasa macam tak tahulah. Malam tu macam satu, ada feeling lah. Satu hari tau daripada lepas mama call tu rasa macam selalu mak aku call lagi kan. Selalu kalau pagi mama dah call, tengah hari akan petang ke mama akan call lagi tau. Tapi masa tu mama tak call. Senyap. Mama tak call, mama senyap. Alia pun call mama tapi mama tak jawab. Call mama, mama tak jawab. Alia pun ingat macam mama tidur kot. Mama tak jawab. Very good edible flower. So biarlah. Thank you, Syah. Biarkan. Yeah. Tapi dalam hati ni kita boleh rasa. Dalam hati ni kita rasa macam rasa tak sedap eh. Rasa tak sedap. Rasa macam macam kau rasa macam macam something not right. Macam something not right. Faham tak? Ha. Alia tak tahu macam mana nak explain perasaan masa tu. Tak tahu nak explain. Dia rasa macam
Eh, serius lah, tak tahu nak explain masa tu lah. Memang kau nak rasa sedih, nak rasa takut, nak rasa was-was, nak sedapkan hati at the same time. Ha. Lepas tu malam tu, malam tu abang, I eat it. It's very good. Definitely edible. So edible. Aaron, stop it, Aaron. I need to do my life, Aaron. Okay? Edible. So, lepas tu kan, malam tu tak boleh tidur tau. Tak boleh tidur. Alicia dah tidur, Big Boss dah tidur. Edible. Tapi Alia tak tidur. Masa tu. So, tiba-tiba Alia pun macam, tak mungkin lah, takkan aku tak tidur kan. So tidurlah balik. Cubalah masuk bilik, tidur. Tidur. Eva, can you go get me daughter? Handphone ni kat tepi katil. Dalam pukul pukul berapa pagi eh? 5 pagi ke? You guys go outside? 4 pagi ke 5 pagi? Oh. Macam tu lah, dalam pukul 4-5 pagi Alia tak tidur lagi ni, macam sekarang. Alia tak tidur 4-5 pagi. Alia tengok, Alia kan selalu memang handphone ni tak ada bunyi. Handphone tak ada bunyi. So, tak tahu macam mana tergerak hati nak tengok handphone. Nak tengok handphone, nampak handphone tu tulis Ella. Ella Zailan. Alia dah macam berderau hati. Pukul 2:30 pagi kan? 3 ke 4 pagi lah abang. 3 ke? Haa, 3 ke 4 pagi. Dah berderau dalam hati, dah berderau. Eh, apa pasal lah? Macam tu. Eh, dia masa tu hari Sabtu lah. Mama, August 17. Mama. Yes. Okay. So macam, haa lah abang, kenapa kita punya frozen? What's frozen? Tu. Frozen. Tak, that's my phone. Yelah, tapi kenapa tak jalan? I don't know. It's okay, it's okay. So masa tu nampak Ella Zailan. Pukul 3 pagi macam tu ke 4 pagi macam tu. Ella Zailan dalam mati dah macam berderau darah. Weh, apa pasal Ella call aku pagi-pagi buta ni weh? Tak pernah Ella call. Masa tu bebas tengah tidur. Semua orang tengah tidur. Alia pun angkat takut ni. Angkat telefon. Aaron, quiet. Mama is talking about Nana. Okay. Siapa pasal? Alia pun angkat telefon. Ella dah menangis-nangis, meraung-raung dalam telefon tu. Meraung-raung Ella kat dalam telefon tu. Along. Alia dah dapat agak dah ni. Apa Ella nak bagi tahu ni? Alia dah dapat agak dah. Apa si Ella nak bagi tahu ni? Dia kata mama dah tak ada. Alia pun macam tak nak meraung, tak boleh nak meraung. Alicia tengah tidur. Dalam bilik tu Alia keluar. Alia keluar bilik. Duk cakap dengan Ella. Kau serius lah ngah, bila mama dah tak ada? Ella kata mama meninggal masa dalam tidur. Masa dia tidur. First night dalam hospice. First night, malam pertama dia dalam hospice. Khamis tu lah. Khamis ke Jumaat? Jumaat. Kan? Jumaat. Khamis ke Jumaat? Dia datang Khamis petang, pagi. Tengah hari petang. Pagi macam tu dia datang. Ha. Malam tu kira pukul 12 tu dah Jumaat kan? Ah, pagi tu pukul 3-4 pagi sana mama meninggal. Mama meninggal dalam tidur. Oh my god. Kita orang macam ya Allah. Ella kata mama meninggal dalam tidur, Along. Mama meninggal dalam tidur. Dia tengah tidur. Ella tanya Ella, macam mana nurse tahu mama dah meninggal? Nurse ada ke masa mama meninggal? Tak ada. Nurse tak ada, tak ada siapa dengan mama masa mama meninggal. Tak ada siapa pun tepi-tepi mama Alia masa mama Alia meninggal. Termasuk laki dia pun tak ada dekat tepi dia kau. Suami dia pun tak ada dengan dia masa dia meninggal. Macam tu ke suami yang sayang bini ya? Masa tu Ella bagi tahu doktor kata, nurse tu kata dalam pukul 3 pagi nurse tu datang ke bilik mama. Dia check mama, mama masih bernafas, mama masih hidup. Pukul 3 pagi hari Jumaat
Nurse tu kata mama masih hidup, mama masih bernafas. Pukul 3 pagi dia check. Dia check lagi sekali dalam pukul 4-5 pagi, mama dah tak ada. Mama dah tak ada. Mama tak ada bunyi apa, sakit ke apa ke, tak ada. Mama meninggal masa tu. Marcella bagi Alia gambar mama masa tu. Ada gambar. Ada gambar mama masa tu. Atas katil. Atas katil. Mama sorang-sorang. Mama sorang-sorang. Kau bayangkanlah. Korang bayangkanlah. Sepanjang masa arwah mama Alia sakit tu. I'm talking about Nana, not about Sean Toys, okay? Anak aku seorang ni. Can you buy Sean Cat? No, I'm talking about my Samarinda, Aaron. It's not funny. Go. Samarinda? Aaron ni dia tak faham bahasa Melayu tu sebab dia tak faham apa benda kita cerita sangat ni. What is a Samarinda? Whatever I'm telling you the story right now. I don't okay? know what you're saying. Shh, quiet. Lepas tu, apa ni, mama dah meninggal masa tu. Nurse tu kata mama meninggal masa dalam tidur. Korang tahu tak gambar mama masa mama tengah tidur tu nampak macam, nampak macam tak sakit, nampak macam orang tak sakit, senyum, peaceful lah, very very peaceful. Nampak arwah mama Alia tu meninggal very very peaceful. Alia just harap mama sempat mengucap apa semua kan. Harap benda tu je lah. Kita harap benda tu je lah. Tapi bagi Alia, bila mama sakit-sakit tu, Allah dah tarik dah apa ni, dosa-dosa dia masa dia sakit kan. And then dia meninggal macam tu hari Jumaat. Tenang. Sangat-sangat tenang. Kalau korang tengok muka arwah mama tu, nampak sangat tenang je. Dia meninggal sangat tenang. Dia meninggal sangat senang. Dia, kita rasa, Alia rasa macam rehat lah mama. Lepas lah semua beban. Ha, rehatlah mama. Kita masa mama Alia meninggal, masa mama Alia kat sini, masa mama Alia kat Malaysia, betul-betul kat sini, kat rumah Alia kat sini depan ni ha. Kat kapet hitam tu. Dengan wheelchair dia, dia duduk kat sini dengan wheelchair dia. Dengan raung sakit. Dengan dia meraung-raung dengan tong oksigen dia kat sebelah, dia meraung-raung, dia pegang tangan kita orang macam ni. Kuat-kuat sekuat-kuatnya dia pegang sebab sakit. Kita rasa masa tu bila kita tengok arwah mama punya muka, kita rasa macam eh, tenangnya muka mak aku. Tenang sangat. Rasa macam tenang sangat. Sebelum ni mak kita sakit. Dia tahan sakit dia. Sekarang ni bila dia pergi tu, semua sakit dia hilang. Semua sakit dia hilang. Alia pun kata, ah, baguslah mak. Mama pergi dengan tenang. Mama dah tak sakit dah. Tak payah fikir apa-apa pasal dunia. Mama tak payah fikir apa-apa pasal nak bayar bil tikus cacat ke, nak bayar itu ini. Mama tak payah fikir dah. Fikir diri sendiri je. Masa tu Ella dapat tahu yang cerita lepas mama meninggal ni lagi teruk weh. Korang ingat masa mama hidup tu, Itu yang teruk. Actually tak. Lepas mama meninggal tu lagi teruk, lagi terbuka apa yang selama ni mama cuba tutup. Lagi terbuka apa yang selama ni mama cuba tutup. Dia tutup setutup-tutupnya. Dia tu cuba cerita kebaikan orang je. Kan? Tapi sebenarnya dia sakit dekat dalam hati dia. Sebab itulah mama Alia ni stres. Sebenarnya bagi Alia, kenapa arwah mama Alia sakit kanser ni senang sangat merebak dengan cepat? Salah satu sebab dia stres. Dia depression, dia alami benda tu sorang-sorang. Dia tak menceritakan dekat orang. Dia tak ceritakan dekat siapa-siapa dan tak ada siapa pun yang actually memahami apa yang dia alami. Faham tak? Dia cuba nak happykan orang tu, dia cuba nak happykan orang ni, tapi actually tak ada siapa yang happykan dia. Tak ada siapa yang bagi dia happiness. Faham tak? Sebab dia nak pilih anak. Dia nak pilih anak, tapi dia ada suami. Dia nak pilih suami tapi dia ada anak. Faham tak? Dia dalam dilema. Dia dalam dilema antara dua. Dalam dilema arwah mama Alia tu. And then kita orang berdua ni, si Tukul Cacat dengan kita orang anak-anak dia ni, memang tak boleh nak go. Memang tak boleh nak go sebab kita sebagai anak, kita nampak apa yang orang buat dekat mak kita. Apa yang orang buat dekat mak kita. Takkan selama-lama kita sebagai anak ni nak biar je orang pijak mak kita. Kan? Tapi itu yang mak kita nak. Itu yang mak kita rasa
happy. Cuma apa yang Alia terkilan tu, kita tak sempat nak bawa dia balik Malaysia. Kita tak sempat nak bawa dia balik Malaysia. Cuma kita dah memang ada niat nak bawa dia balik Malaysia. Cuma dah ajal dia dekat New Zealand. Ajal arwah mama masa tu memang dekat New Zealand. Arwah mama meninggal dekat New Zealand. Satu lagi apa yang Alia rasa bersyukur sebab masa tu arwah mama sempat pergi ke hospice. Dia sempat pergi ke hospice. Bayangkan, Alia tak tahu macam mana. Bayangkan kalau arwah mama masih dekat rumah rumah dia. Rumah dia seorang-seorang sendiri. Kalau mama kat rumah dia seorang-seorang, Alia rasa mama dah keras kat rumah tu. Seorang-seorang. Tak ada siapa nampak. Betul korang? Kalau arwah mama dekat rumah dia, suami dia tak akan nampak dia dah meninggal. Dia akan keras kat rumah dia seorang-seorang. Apa suami dia nak buat, suami dia tak tahu. Apa suami dia nak buat, suami dia tak tahu. Faham tak? Apa suami dia nak buat, dia tak tahu. Tapi nasib baik arwah mama meninggal dekat hospice. Dia orang call adik Alia, adik Alia datang. So adik Alia ada nombor telefon orang masjid Islam mana? Masjid dekat sana. Mama dah bagi dekat Ella awal-awal. Mama dah bagi kat Ella awal-awal, kalau mama apa-apa ni nombor telefon orang masjid, kau telefon, kau siapkan cuci-cuci ni. Mama dah bagi tahu orang awal-awal. So bagi siapa-siapa yang duk tanya mama Alia meninggal ni tanam cara kafe ke, cara Islam ke, cari Islam, cari Islam. Arwah mama memang duduk kat New Zealand, tapi dia masih Islam. Dia orang Islam. Okay, memanglah laki dia mak saleh, tapi dia bukanlah kafir. Dia Islam. So mama dah bagi dah nombor telefon orang Islam kat sana. Ella pun telefon. Korang tahu apa jadi? Apa jadi? Apa jadi masa nak settlekan arwah mama tu? Mama ni belum dikebumikan lagi. Mama ni belum ditanam pun lagi. Tahu tak apa jadi? Apa yang Siti Koh Cacat tu buat lagi? Ada lagi. Cuba korang rasa apa yang Siti Koh Cacat tu buat lagi sebelum mama ni ditanam. Masa dekat hospice lagi. Masa dekat hospice lagi. Adik Alia sama Ella telefon Alia ni menangis-nangis ni. Menangis-nangis dia dah telefon. Apa yang Siti Koh Cacat tu buat dekat dia? Korang faham tak? Sebab tu Alia dengan Tikus Cacat ni sampai ke hari ni Alia tak puas hati. Sampai ke hari ni Alia tak puas hati dengan Tikus Cacat tu. Sebab tu Alia bagi nama dia Tikus Cacat. Korang nak kata Alia burukkan dia ke, korang nak kata Alia aibkan dia ke, Alia tak kira. Tapi Alia buat cerita ni sebab Alia ceritakan kebaikan arwah mama Alia. Kita sebagai anak, kita kena ceritakan kebaikan arwah mak bapak kita supaya Cawan pahala dia berterusan. Tapi sekarang ni Alia sangat-sangat geram. Alia tak boleh lupakan benda ni sampai sekarang. Korang tahu tak? Sebab mama Alia balik ke New Zealand masa dia duduk Malaysia, dia balik ke New Zealand sebab Tikus Cacat panggil dia balik and sign surat. Surat tu suruh buat Ella tu tak ada masuk campur dengan mak Alia lagi. Ella tu anak mak Alia tak layak untuk apa-apa pun. Itu tak apa. Itu tak apa, insurance ke apa ke tak layak, tak apa. Yang kita orang adik-beradik ni semua terkilan sebab apa tau? Kita orang sebagai anak tak ada sepatah kata pun atau keputusan pun untuk apa yang akan terjadi kat mak kita. Tak ada. Insurans ke apa ke sebelum ni yang ada nama cucu dia. Cucu dia bukan anak kita orang, anak Ella. Mak Alia dah bagi duit dah, siap-siap. Siti Koh Cacat tu transferkan duit insurans tu ke akaun dia. Serius ni. Lepas tu apa ni, apa bang yang next of kin, next of kin, next of kin tu nama Ella ada tau. Nama Ella ada. Siti Koh Cacat tu buang nama Ella. Buang nama Ella, hanya nama dia seorang je. Hanya nama dia seorang je. Jadi bila mama Alia meninggal,
korang tahu apa jadi? Doktor surat kematian ni. Kita minta lah. Surat kematian ni, kita sebagai anak nak tengok, nak ada surat kematian, sijil kematian mak kita sendiri. Tak dibenarkan, tahu tak? Tak dibenarkan. Kopi je, bukan minta sijil. Kopi je. Kopi eh. Hospital tak bagi. Hospital tak bagi. Sebab apa? Kikos cacat tak bagi. Wah, abang duk bising ni lah. Apa pasal kau ni sini bengong tak bagi? Ni sijil bagi gambar je. Apa pasal tak boleh? Nak angkat gambar pun, nak tengok pun. Nak tengok sijil kematian mak korang eh. Mati sebab apa? Mati sebab pukul apa berapa, pun eh. Pukul berapa? Kat mana? Semua tak ada? Tak ada. Tak ada. Kau tahu tak sakit hati? Sebab dalam hati, sebab kita orang ni dah tahu, nurse dah bagi tahu yang mak kita orang ni takkan mati, takkan meninggal sebab kanser. Nurse dah bagi tahu, nurse sendiri bagi tahu kita orang depan-depan seminggu sebelum mama meninggal. Nurse tu cakap kita boleh, kita boleh sue, kita boleh saman, kita boleh tukang jaga lah. Kita boleh saman orang tukang jaga mak kita ni. Boleh saman. Sebab dia tak jaga orang sakit ni dengan betul. Kita boleh saman. Sebab dia dah kata Alia, mama dia tak tahu ni, kita boleh saman. Oh, nurse tu yang bagi mama tahu. Mama dia ni bukan mati sebab kanser, dia dah bagi tahu kita orang. Dia dah bagi ini tahu. Ini sebab dia boleh mati ni sebab tak cukup makan. Dia tak cukup makan. Ha. Kau orang tahu dia tak cukup makan sebab apa? Nurse tu sebenarnya dah tahu semua cerita. Nurse tu datang rumah hari-hari. Nurse dah tahu cerita apa yang terjadi kat dalam rumah tu selama ni. Selama mama hidup, nurse tu dah tahu apa yang terjadi kat dalam rumah tu. Macam mana? Sebab nurse tu deal dengan tikus cacat. Nurse tu tak deal dengan mak kita. Nurse tu deal dengan tikus cacat. Memang dia pun kata, Denny ni memang cacat. Tikus cacat. Seriously? Seriously, nurse tu sendiri cakap dengan kita orang. Bukan dengan Alia, dengan Big Boss. Sampai ke hospital tu menangis-nangis. Bukan Ella je tau. Kawan baik arwah mama Alia eh. Kawan baik arwah mama Alia eh. Nama dia apa? Apa? Nikki. Nikki. Kawan baik mama tu, dia pun nak tengok surat kematian tu sebab dia pun tahu cerita ni. Dia pun tahu cerita ni. Dia dah bagi tahu banyak kali dengan mama Alia suruh tinggalkan ni, tapi mama Alia ni tetap kerah hati. Dia pun tak dapat tengok. Dia pun tak dapat tengok. Surat ni, surat kematian tu adik Alia ni cuti, cuti kerja. Dia cuti kerja. Dia bagi tahu bos dia mak dia meninggal. Dah tentulah kalau kau kerja, kena ada surat. Kau nak kena ada surat. Betul ke mak kau meninggal? Betul ke mak kau meninggal? Kau nak bagi kat bos kau kan? Bila bos tanya, kalau tak ada surat tu, tak ada sijil tu, dah tentu Ella kena buang kerja kan? Sebab tipu. Memang betul lah adik Ella kena buang kerja. Faham tak? Sebab tu Alia kata Alia betul-betul sakit hati dengan si tikus cacat ni. Sebab tu Alia namakan dia tikus cacat. Alia tak kisahlah orang kata Alia aibkan dia ke apa ke. Sebab Alia sebagai anak nak menegakkan kebenaran yang macam mana mak Alia ni meninggal sebab apa. Mak kita ni meninggal sebab apa? Tak buat tindakan undang-undang, tak ada surat sijil kematian tu, kita tak ada. Faham tak? Sijil kematian tu tak ada. Kopi pun tak ada. Kau nak buat apa? Okey, bukti lain pun tak cukup. Sekarang ni, so bila dah jadi macam tu, itu baru kat hospital kau. Itu baru kat hospital. Belum mak Alia ni dia angkat jasad dia tu, belumlah dibawa ke tanah perkuburan ke, belum dimandikan lagi. Itu yang terjadi dekat hospital, korang tahu tak? Korang rasa orang yang dah meninggal tu boleh nampak Alia, kalau Alia jadi mama lah, Alia meninggal ni, kita nampak macam kita drama-drama tu kan, mak kita berdiri situ tengok menangis-nangis. Alia rasa mak Alia, Alia rasa mak Alia boleh menangis-nangis tengok drama tu sendiri, macam mana suami dia buat kat anak dia. Kalau kau sebagai seorang mak, Alia ni sebagai seorang mak, anak kita sendiri ni nak dapatkan surat kematian kita ni,
dapat. Kau sebagai mak nak menangis ke apa? Nak suka? Nak suka ke? Tak kan? Tak. So kita orang pun, Ella pun call lah orang masjid. Orang masjid pun dah sampai masa tu. Ella pun diam je. Tak nak bagi tak apa. Tapi Ella duk call kita orang ni menangis-nangis. Kita orang pun cakap tak apalah Angah, tak apa. Biar je. Biarkan dia, lantak dia. Bawa lah arwah mama ni pergi ke apa ni masjid. Nak mandikan arwah mama eh. Nak mandikan arwah mama. Bila nak mandikan arwah mama, masa tu mama pakai rantai emas eh, gelang emas. Adik Alia ni sampai-sampai hospital. Itu bukan benda pertama yang dia tengok. Itu bukan benda pertama yang dia nak ambil. Tak ada, kita orang adik-beradik bukan kira harta. Kita orang bukan kita kira harta, kita kira mak kita je. Sampai dekat situ, lepas tu orang Muslim kat sana tu nak mandikan arwah. Bila dah mandikan arwah, dah masuk ke dalam bilik tu, kan Ella masa tu period, dia tak boleh masuk. So, orang tu dah buka lah rantai mama, gelang mama apa semua kan. Orang tu keluar nak bagikan, carilah family members. Lepas tu Siti Kocak-cak ni kelang kabut minta tenis ni. Kelang kabut. Ella ni tak tahu apa. Dia kelang kabut minta macam ni kat tangan. Ella ceritalah, kelang kabut minta macam ni kat tangan. Lepas tu nasib baik lah masa tu. Minta apa? Rantai emas tu semua hak mama. Ella stay kat New Zealand, Ella dah kahwin dah. Eh, dia nak bagi rantai tu kan. Siti Kocak-cak tu dah hulur tangan dulu dah. Tapi nasib baik masa tu itu orang perempuan lah, orang perempuan yang mandikan mama tu. Dia kata, "Where's the daughter?" Ha. Orang perempuan tu cakap, "Where's the daughter?" Ella pun datang lah. Dia bagi kat Ella. Tiko Cacat tu tak boleh nak cakap apa. Tiko Cacat tak boleh nak cakap apa. Terdiam dia. Dia terdiam. Ada cerita yang Ale lupa cerita ni yang pasal, korang tahu tak? Apa yang cerita, apa yang dia ketawa bila mama meninggal tu? Siti Kocak-cak tu ketawa masa dekat tanah perkuburan. Masa kat tanah perkuburan. Orang ya semua Allah. Tadi dia kiranya tak menolong langsung tak ada, lah. Tak ada beretika lah. Senang kata. Dekat tanah perkuburan ni lepas arwah mandi ni. Ya Allah, Alia tak tahu perasaan mama Alia masa tu macam mana eh. Mak kita dah meninggal eh. Roh dia belum masuk dalam kubur lagi. Laki dah perangai macam ni tau. Roh dia belum masuk dalam kubur lagi arwah mama. Korang faham tak? Dia dah gembira lah. Dia dah boleh tergelak-gelak atas tu. Dia dah boleh tersenyum-senyum. Aku Alia tak tahu macam mana kita sebagai ini anak. Ini Alia bagi tahu. Sebab kita orang ni dapat cerita daripada Alia. Ha. Gambar sekeping keluar masuk WhatsApp. Masa Ella, dekat so, ni lah. Duk update. Masa mama nak masa mama nak ke bumi. Dia duk senyum-senyum. Happy dalam kepala, otak, insurance, apa, duit semua dah masuk jadi dia. Happy. Can you take Aaron please? Paracetamol upstairs. Dia boleh senyum. Ella punya naik angin. Korang tahu tak? Ella punya lah naik angin. Now, upstairs. Yes. Yeah, go. Kakak will give you the You medicine. Go shower. And take Claritin because you've been playing with Sean. Go. Now. Shower. You too. Memang Alia tak dapat nak... Memang masa tu Ella angkat gambar kan? Alia memang tak dapat nak hadam lah keadaan dia. Bini kau belum masuk umur lagi tau. Belum tanam lagi tau. Dia boleh happy-nya. Dia boleh tergelak-nya. Kalau seorang suami yang betul-betul sayang isteri kau, kalau otak kau center, otak kau tak cacat, kau takkan tersenyum, kau takkan ketawa dekat depan kubur bini kau. Belum sempat tanam pun. Betul. Kau takkan ketawa, kau takkan senyum. Tapi tikus cacat boleh tersenyum. Dia macam dah lega lah. Dia macam, masa tu dia macam lega. Dia macam lega, selesai cerita orang tua ni. Serius ke? Serius korang? Itu belum habis cerita. Itu belum habis cerita apa yang dia buat lagi. Belum, itu belum cukup teruk.
Itu belum cukup teruk. Teruk lagi apa yang dia buat selepas tu. Teruk lagi apa yang dia buat selepas tu. Memang Alia macam, ya Allah mama, selama ni mama duk baikkan cerita kebaikan, kebaikan, kebaikan dia ni ma. Tapi apa yang dia buat? Sampai kat depan kubur mama dia boleh gelak. Sampai macam tu sekali dia boleh gelak, sampai sampai ish, mama Alia punya pula puji dia korang. Alia tak tahu nak cakap. Dengan semua orang mama Alia puji suami dia. And satu benda, masa kat tanah perkuburan tu, si Tiko Cacat ni bagi satu handphone. Handphone arwah mama ni, konon-konon dia dah kaya sangat kot. Dia bagi handphone arwah mama ni dekat anak Ella, Cyrus. Dia bagi, nah Cyrus, Nana's phone. Sebab masa tu Nana's phone tu, nenek mak, mama Alia punya phone tu dah phone biasa-biasa lah, cokiang lah. Sebab sebelum mama balik ke New Zealand, Alia bagi mama duit. Duit mama tu, mama kata nak beli phone. Mama kata nak beli phone. Dia nak belikan handphone untuk baru untuk si Tiko Cacat ni. Dia pakai handphone lama lagi. Dia pakai handphone lama. Uh-uh. Alia bagi dia duit. Dia pergi airport, dia belikan handphone baru untuk Tiko Cacat. Sampai New Zealand, Here Tiko Cacat. Alia bagi dia duit. Alia kata, mama, mama jangan nak beli handphone eh. Mama kata mama nak buat gigi kat New Zealand lah. Mama guna duit ni buat buat gigi kat New Zealand. Alia bagi dia duit untuk dia buat gigi. Gigi dia tak buat. Gigi dia, dia tak buat. Dia sakit-sakit gigi. Alia ingat lagi masa kat Malaysia, dia makan keripik pisang. Keripik pisang tu terselit kat gigi. Alia bawa dia pergi KLIDC. Pergi betulkan gigi dia tu. Kan? Lepas tu Alia bagi dia duit ekstra untuk dia betulkan gigi dia lagi kat New Zealand. Dia bukan betulkan gigi dia. Dia sanggup tahan sakit gigi dia. Tapi dia sanggup nak happykan suami, dia belikan handphone baru kat suami. Suami nak handphone baru, dia belikan. Dia tahan sakit gigi. Itulah handphone lama mama, handphone lama arwah mama. Dia kata, mama kata mama tak pakai handphone sangat. Si Tiko Cacat ni dia pakai handphone. So, mama pakai handphone lama tak apa. Itulah si Tiko Cacat bagi handphone lama mama tu dekat si Cyrus, anak buah Alia, Ella punya anak, kan? Dia punya tak pandai. Itulah lagi satu Alia panggil dia Tiko Cacat. Ketidakpandaian dia tu dah menjatuhkan dia. Apulah. Bakal menjatuhkan dia. Korang nak tahu apa yang kita orang jumpa dalam telefon tu? Nak tahu? Korang boleh tunggu untuk episod ketujuh Samarinda, kisah turun naik Avenis. Okay. Macam mana kita dapat tahu banyak benda dalam telefon arwah mama? Wow. Abang tahulah Alia tengah geram ni. Tapi janganlah tepuk kuat sangat, sakit. Handphone arwah mama tu ada 1001 jawapan. 1001 jawapan. Yang selama ni korang semua tertanya-tanya, Alia tertanya-tanya, Big Boss tertanya-tanya, semua orang tertanya-tanya. Dalam itulah jawapan dia. Tapi Tiko Cacat ni kerana kebodohan dia, dia jatuh ke dalam sangka dia sendiri. Jatuh ke dalam apa yang dia buat tu sendiri. Apa yang akan terjadi? Korang tunggu Samarinda, kisah turun naik Avenis ni di episod ketujuh akan datang. Kiranya clever squirrel, jump high, when they fall down to ground also. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Like that. Apa yang kami jumpa dalam handphone mama tu, jeng jeng jeng, itulah yang paling. Aaron, go shower and eat medicine. Go now. I did. Go shower. You need to shower. You cannot just wash your hand and change your pajama. Go now. Aaron ni dia allergic kucing. Tapi dia dah main-main dengan kucing. Dia dah cium-cium dengan kucing tu. Mata dah bengkak. Go now. Go now. Shower. Tengok muka dia pun tahu cacat and bodoh.
Saiful Is, korang dah like dan share dulu video ni ke belum? Tolong Malia like, tolong Alia share dulu video ni. Okay? Supaya kita boleh teruskan untuk episod ketujuh akan datang. Supaya korang tahu bila Alia live, bila Alia buat Samarinda episod ketujuh. Okay? Supaya kita tak tertinggal atau termiss cerita ini. Bila sambung ni? InsyaAllah lagi sehari dua. Okay? Okay, Big Boss boleh bawa kapal terbang sekarang. Mana muka dia? Alia tak adalah nak tunjuk muka dia. Tak adalah sampai kita nak aibkan dia sampai nak tunjuk muka dia siapa kan. Tak adalah. Ini cerita ni Alia ke lebih ke macam kebanyakan cerita ni Alia nak tunjuk macam mana apa yang kita boleh ambil kebaikan daripada cerita ni. Kalau keburukan tu janganlah ambil kan. Mungkin ada keburukan daripada apa yang Alia cerita ni, tapi janganlah ambil. Iktibar, kita ambil iktibar. Kita ambil iktibar. Bukan semua tikus cacat tu dah jadi Islam. Nama Islam dia konon-konon Salman. Okay? Salman. Apa yang kita dengar ni, kita ambil iktibar. Apa yang kita nampak, apa ni, macam arwah Mama Alia ni, dia jenis suka cerita kebaikan orang. Keburukan orang dia tak cerita, dia cerita kebaikan orang je. Jadi kadang-kadang ni orang yang selalu cerita kebaikan orang ni, dia sebenarnya menyimpan banyak rahsia. Dia sebenarnya dia yang paling sakit, dia yang paling tak happy. Sebenarnya tahu tak, akhir cerita Samarinda kan, bila kita orang kenal tikus cacat tu, tak payahlah kenal. Alia pun tak nak kenal kan. Sabarnya sangat tinggi, betul. Ceritalah terus. Ish, tak boleh. Korang kena korang kena follow page ni dulu. Allah taat, arwah taat orang ni, betul-betul. Salman, my husband. Yeah. So kita nak iklan kejap. Minum wajah di kejap abang. Sebab Alia dah ambil BIT. Alia dah ambil makanan semua kan. Korang boleh dengar cerita, korang boleh tanya Alia apa-apa soalan. Mungkin ada yang baru join cerita ni, dah banyak yang tertinggal daripada episod 1. Boleh tengok cerita ni dekat kita punya YouTube Avenis TV. Subscribe kat situ. Ataupun boleh tengok dekat kita punya Facebook. Facebook Avenis. Boleh cari. Dia ada Samarinda. Dia ada episod 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ni episod 6. Nanti bakal ke udara episod 7 pula. Boleh tengok eh. Sambung esok lah. Korang ni tak sabar-sabar dengan cerita Alia eh. Dahsyat korang ni ya. Eh, ni yang luar punya lah. Ni yang masak punya. Iva, ask kakak for the OJD. Amal Alia baiknya orang ni. Korang kalau korang sudi, tolonglah sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Mama Alia. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah supaya dalam pada kita menceritakan kebaikan dia, dia dapat pahala, dia juga dapat apa ni, kebaikan daripada Al-Fatihah yang korang bagi dia juga. Korang bacakanlah Al-Fatihah untuk arwah Mama Alia Salma, okey. Bagilah, sedekahkanlah dia Al-Fatihah supaya apa yang Alia buat ni, korang sedekahkan dia. Sambung esok please Kak Alia. Ui, dahsyatlah Alia punya Samarinda. Semua orang nak tunggu sampai esok-esok, tak sabar. Kita tak perlu nak cerita nama dia siapa, okay? Tak perlu nak cerita nama tikus cacat ni siapa. Kita tak perlu famouskan dia. Kita tak perlu famouskan dia sebab tak berguna pun kita nak famouskan orang-orang yang macam ni. Okay? Rumah yang Kak Alia cerita aku sampai 11K. Itulah Al-Fatihah buat arwah mama Kak Alia. Thank you so much korang. Thank you so much. Sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah mama Alia. Patut jadi memang siap tikus cacat tu. Kan? Macam mana arwah mama dengan abah Alia berpisah dulu? Ini semua zaman dululah. Zaman dulu. Adalah kesilapan antara diri masing-masing yang kita sendiri. Alia sebagai anak takkan Alia nak ceritakan apa yang berlaku kan. Tapi bila diorang bercerai tu, Mama Alia pergi New Zealand. Alia duduk, Alia adik-beradik duduk dekat rumah arwah nenek Alia dengan atuk nenek. So, sebablah Alia bersyukur lah. Sebab Alia duduk dengan arwah atuk nenek daripada kecil. Alia pandai bab cara kampung. Kalau tak duduk cara bandau je kan, jadi bosnya aku nanti. So sekarang ni kita minum OJD. Alia jual OJD. Okay, ni minum tengah malam, waktu malam untuk detox esok hari. Sebab tu korang tengok kita orang makan lewat malam. Tapi badan okey kan Alia kan. Maintain je kan. Big Boss turun 20 kilo. Okay, dia rasa Mirinda Orin ataupun korang boleh panggil Fanta Orin. Sedap sangat rasa dia. Okay, minum malam, esok kita detox. Apa yang kita makan dia akan keluarkan. So makanan kita tak tersimpan dalam badan. Alia nak iklan jap.
Alia, mak anak tiga, beranak secara caesarean, pinggang saya 25 inch. Sekarang tak nampak lah tengah duduk. Nanti boleh tengok video yang lain. Pinggang saya 25 inch. Dekat dalam Facebook fanpage ni ada nampak gambar Alia yang pin tu. Gemuk sebelum tu 80 kilo. Turun jadi 50 kilo sekarang ni. Okay. Pinggang 25 inch. Mak anak tiga, umur 36 tahun. Tinggi Alia 157. Okay. 157 sahaja. Semua Alia beranak secara caesarean 3 tahun yang lepas. Yang pertama umur anak Alia bersama 10 tahun. Ha. Yang ketiga umur 3 tahun. Tapi perut Alia mampu kempis. Minum ni. Kalau nak kempiskan perut, walaupun kita kurus, kadang-kadang perut kita boncit. Jadi OJD adalah jawapan kepada masalah perut boncit kita. Lelaki ke perempuan ke boleh minum. Okay. Produk kita tak ada gula. Hanya guna stevia sahaja. Dalam ni ada kandungan vitamin C, prebiotik dan probiotik. Ada astaxanthin, antioksida yang terbaik untuk badan kita juga. Okay. Harga dia satu kotak RM85. RM85. Kalau bukan member, kalau dah jadi member, kalau dah jadi member RM76.50. Boleh beli membership dekat website kita www.evanice.com yang Alia dah pin kat bawah tu. Membership hanyalah RM10. Beli sekali je seumur hidup. Okey, lepas tu korang boleh enjoy beli semua produk Evanice dengan harga membership. And best part is korang boleh beli semua ni. Abang, kat sini BIT tu. BIT korang boleh beli yang ni. Ni untuk kempiskan perut, ni untuk tahan selera makan kan. Korang beli semua ni, belilah banyak-banyak lagi. Apa yang ada dekat dalam website kita tu, korang boleh beli banyak-banyak secara ansuran. Bayaran secara ansuran. Tanpa faedah. Tanpa faedah. Lepas tu korang tanya, Alia, kalau saya beli secara ansuran, hari ni saya beli secara ansuran, saya akan dapat lepas habis bayar ke 3 bulan? Tak. Dia ada 2 kali atau 3 kali pembayaran. Maknanya 2 bulan atau 3 bulan pembayaran. Okey. Hari ni korang order banyak-banyak. Lebih daripada RM150. Nak order sampai RM2,000 pun boleh. Beli secara bayaran ansuran. Bayaran pertama, iaitu order hari ni. Bayar bayaran pertama hari ini. Esok hari Isnin kita post. Esok hari Isnin kita post. So dalam masa 3 bulan korang dah turun berat badan. Belum habis bayar lagi. Sebenarnya korang belum habis bayar, tapi berat badan dah turun. Kalau nak beli skincare pun boleh beli sekali. Masuk sekali Arung. Beli skincare. Sekali dengan ni semua. Dah cantik kulit. Bayar belum habis. Itulah best Evanice ni. Alia keluarkan bayaran ansuran ni. Kalau korang nak beli bayaran ansuran ni, pilih pembayaran secara split. Split. Kalau nak cepat, beli dengan dealer-dealer. Ejen-ejen ada kat dalam ni. Pilih pembayaran secara split. Okay. Dekat website tu boleh beli secara bayar credit card ke, online transfer ke, bank ke, boleh. Grab ke, semua boleh. Okay. Selain daripada tu boleh dapatkan dekat dealer-dealer ejen-ejen kita yang sah. Dia orang ada kat dalam ni. Boleh ansuran eh? Boleh. Bolehlah, boleh. Boleh. Beli je banyak-banyak. Gompok. 2 bulan punya stok ke 3 bulan punya stok kan. Beli banyak-banyak. Lepas tu bayarlah sikit-sikit. Dapat dulu. Belum habis bayar, korang dah kenyang dah. Dah habis makan dah. Dah kurus dah. Kulit dah cantik dah. Okay. So, apakah kesimpulannya atau pelajarannya pasal meniaga? Meniaga. Dalam episod ke-6 ni. Masa arwah mama Alia dah sibuk. itulah. Datangnya depression Alia dengan anxiety Alia masa tu. Korang faham tak? Depression, Alia start kena balik depression and anxiety masa lepas arwah mama Alia meninggal. Lepas arwah mama Alia meninggal, Alia start kena depression and anxiety. Macam tu eh, lost. Tapi Alia lost, Alia macam mai. Alia mungkin tak membesar dengan arwah mama. Alia memang selalu berjauhan dengan arwah mama daripada kecil. So bila arwah mama meninggal, masa kita duduk jauh-jauh tu tak ada rasa sangat. Tapi bila kita rasa kehilangan tu kan, bila arwah mama tu dah meninggal tu, korang dengar ayat arwah mama meninggal. Mama dah meninggal, korang dengar je ayat tu, Alia dengar je ayat tu. Dia tiba-tiba rasa macam kehilangan, faham tak? Korang rasa lost. Korang rasa, korang akan rasa kesurangan. Alia rasa alone. I feel so alone at that time. Walaupun kita ada suami, walaupun kita ada bapak lagi, kita ada adik-beradik lagi, kita rasa ada lagi mak sorang-sorang. Tiris. Mak tiri tu tak kira lah. Kita rasa sorang-sorang. Masa tu lah, saya cakap dengan korang, masa tu Alia mula kena depression and anxiety. Tapi dia masih mild lagi. Dia masih slow lagi. Dia tak nampak. Dia masih nak, macam baru nak spike. Baru nak spike masa tu. Dia kira macam
COVID kat Malaysia tahun lepas lah. Elok lagi lah. Dia elok lagi. Lepas tu dia naik, baru macam nak pergi Sabah. Sabah lah masa tu. Sampai satu masa Alia rasa nak bunuh diri. Itu dah kira balik dah bersabar lah. Betul. Dia sampai ada satu masa Alia rasa nak bunuh diri. So dalam waktu Business Avenues ni, korang tahu lepas Alia beranak Alicia, lepas arwah mama Alia meninggal tu. So tu tahun 2018 dengan 2019. Ya Allah ya Tuanku, Avenues ni setiap hari Alia cakap dengan korang, Avenues ni setiap bulan Alia cakap apa? Bila staff Alia call kan, Kak Alia gaji bulan ni nak bayar ni. Sale tu sebenarnya pusing-pusing nak bayar gaji staff je. Alia tak fokus pun buat sale. Alia asyik bagi tahu Big Boss, abang boost je video. Boost je video lama. Itu je. Alia tak konsisten. Alia tak buat pun video. Tapi korang tahu tak, bila Alia okey, Alia akan buat video live. Bila Alia okey, Alia akan buat video live untuk dealer-dealer agent-agent. Masa tu banyak dealer Alia. Masa tu Alia ada dealer ramai tau. Masuk semua orang lari. Keluar. Semua orang lari masa tu. Tapi adalah 1-2-3 dealer yang stay. Masa tu Nurul Yuyu Avenis, dia kat Seremban, dealer Alia yang pertama, dan sampai sekarang alhamdulillah dia bersama dengan Alia. Dia faham keadaan Alia masa tu. Lepas tu bapak dia pun kena kanser juga masa tu. So dia faham keadaan Alia. Dia faham masa Avenis turun tu, dia cakap dengan Alia, "Kak, Avenis ni tak ada buat sale sangat. Sebab Yuyu ni dia tak kerja lain, dia jual Avenis sahaja." So Alia kata dengan dia, "Yuyu, akak tak kisah." Alia cakap dengan dia, "Akak tak kisah. Yuyu ni nak kena cari duit lain, duit sampingan. Kan? Bukan, jangan nak jaga hati. Tak perlu nak jaga hati akak, tak perlu nak jaga hati Alia. Sebab takut nanti Alia terasa hati kalau dealer kita jual produk lain." Alia kata, "Tak ada. Alia tak kisah pun dealer Alia ni nak jual produk lain. Alia tak kisah. Sebab itu rezeki dia." Itu rezeki dia. Kalau dia ada rezeki dekat produk lain, biar buat je. Sebab kalau nak ikut Alia, sebab Alia tahu masa tu Alia tak boleh nak bawa brand Alia. Alia tak boleh nak bawa produk ni. Sebab Alia tak, bagi Alia masa tu Alia tak sihat. Alia kata, "Jual je produk lain you. Jual je tak apa. Akak tak ambil hati. Jual je. Asalkan dapat duit tiap bulan. You nak kena bantu mak bapak dia kan. Nak kena bagi duit kat mak bapak dia. Nak bayar sewa rumah. Nak bayar sewa kereta. Nak makan. Takkan nak jaga, sebab nak jaga hati kita. Takkan sebab nak jaga hati kita ni, orang tu tak makan. Kita pun sebagai founder, kita tak boleh nak terlalu ego. Tak boleh nak terlalu ego. Tak boleh nak terlalu berdengki dengan produk-produk lain." Alia seriously Alia cakap. Masa tu, dealer yang lain jual produk-produk skincare yang lain, Alia tak kisah. Alia kata, "Biarlah. Sebab itu rezeki dia. Kita tak tahu Allah nak bukakan rezeki dia dekat bawah rezeki orang ni. Biar je." Alia tak pernah kisah dealer Alia nak jual produk apa masa tu. Tak pernah. Alia kata, "Itu rezeki korang, korang jual. Kalau rezeki korang dengan orang ni, teruskan." Terus terang Alia cakap, dealer-dealer Alia yang dulu yang berhenti Avenis sebab Alia jatuh masa tu, Alia sendiri tak boleh nak bawa Avenis. Ada yang patah balik dengan Avenis bila Avenis naik. Ada. Sebab Alia tak pernah bergaduh dengan dealer. Alia tak pernah bergaduh dengan dealer. Dealer Alia turun, berhenti, sampai sekarang dia orang baik dengan Alia. Sampai sekarang dealer-dealer, bekas-bekas dealer baik dengan Alia sampai sekarang. Kami tak gaduh. Gila Alia semua. Dia orang nak berhenti, Alia okey. Tak bertegur pun tak apa. Bila dia nak tegur, bila dia komen kat komen ke, dia DM Alia ke, bila dia dah jual produk lain kan, Alia tengok je. Alia, kita masih berkawan. Tak ada sifat dengki. Tak ada sifat iri hati. Tak ada sifat benci. Kita hanya sama-sama. Rezeki orang kita tak boleh sekat. Kita jangan sekat rezeki orang. Kalau dia ada rezeki kat situ, kenapa kita nak berdengki? Kita ni produk kita, kau jual produk aku je lah. Kenapa kau nak jual produk lain? Kita nak duit. Orang tu pun nak duit. Orang tu pun ada tanggungan. Kenapa kita nak fikir diri sendiri? Kita tak boleh nak fikir diri sendiri. Kita kena fikir orang juga. Jangan tamak. Okey, jangan terlalu tamak.
Kenapa orang nak kena support kita je? Kenapa orang tak boleh support orang lain? Masa tu Alia kata, tak apa. Yuyu ni sampai rasa sebesalah. Alia kata, Yuyu buat je, buat je. Lepas tu, masa tu Yuyu lah, dia sangat rapat dengan Alia masa tu. Dia sampai tolong Alia, dia jagakan Alia masa tu. Staff pun Alia tak ada, tak ramai. Dia sampai jagakan Alia punya fan page ni, dia jagakan sebab tak ada orang jaga. Alia sendiri tak boleh nak jaga masa tu. Alia sendiri tak boleh nak fokus. Alia sendiri tak boleh nak fokus. Lesson to learn dia. Ha. Masa berniaga tu turun. Masa berniaga naik, siapa yang ada bersama dengan kita? Kita tarik orang masuk. Masa berniaga turun tu, Big Boss lah kat belakang. Kita kena buang semua orang ni. Kan kalau tak buang orang kerja kan, kita bayar gaji buta, tak boleh cover ni. Buang semua orang ni cepat. Jangan buang masa. Dia orang pun tak ada buat kerja. Tak ada buat kerja, buat apa kita simpan orang? Cerita ni bukan bukan apa ni, kebajikan ni kan. So Alia pun ngangguk, buatlah macam mana nak buat. Last-last kita selesaikan. So basically bila berniaga ni ada naik, kita tambah orang. Bila berniaga ni ada turun, kita mesti kena kurangkan orang. Betulkan congak kita balik. Supaya tak membebankan kita juga. Sama jugalah kalau korang dah terpilih silap, korang kena fikir-fikirlah. Orang ni akan membebankan kita ke tidak sepanjang hidup kita. So eloklah korang fikir-fikir balik bila kita nak cari business partner ke, life partner ke. Pilihlah yang elok-elok, seelok-eloknya, yang bukan jenis tikus atau yang jenis apa? Entah. Tikus cacat. Alia suara sebab, memang Alia sebab. Sebab masa tu Avenue sepatutnya naik. Avenue sepatutnya naik. Alia sedih. Alia tengok orang lain naik sampai Alia cakap dengan Big Boss, "Abang, Alia start ni dulu tau abang. Tapi kenapa orang lain lebih maju daripada Alia sekarang?" Alia cakap, Alia sampai cakap dengan Big Boss, Alia dah tak nak buat Avenue ni. Aku kata dengan dia, Alia cakap dengan dia, Alia dah tak nak buat Avenue ni. Sebab Alia dah memang, Alia dah memang rasa tak boleh nak bawa. Alia dalam kepala dia memang benda tu the worst that can ever happen lah. Pada orang perempuan ni, maybe orang yang agak emosi ni, time dia tengah stuck lah kan, satu benda tu nampak kecil pada orang luar, tapi pada dia yang mengalami, ni benda yang paling besar, paling teruk sekali. Sampai benda yang elok pun nak dibuang tu. So bila Big Boss kata dengan Alia, "You need to take a break," you take a break lah. Tak adalah payah nak pening kepala. Biar dia jalan macam mana dia nak jalan. When you want to come back, then you come back lah. Sebab Bukan Alia meniaga tu, you have to live off the business. The business pun started because of your passion. Masa tu kan, Alia dah tak ada staff tau. Masa tu Alia dah tak ada staff. Lepas tu Alia letak 2-3 orang dealer yang memang dah lama dengan Alia masuk dalam fanpage ni jadi admin. Sebab tak ada siapa yang nak reply kan. So adalah 2-3 orang dealer jadi admin kat dalam ni. Tapi yang lama-lama kan, yang tinggal Yuyu seorang je. Yuyu seorang je yang sentiasa dok reply. Yang lain tu dia memang, diorang pun macam diorang ada masalah diorang sendiri, apa semua. Jadi tak semua orang masih kekal. Tak semua orang masih kekal sebagai dealer kita, manager kita. So lama-lama Yuyu seorang. So Yuyu seorang je. Tapi baru-baru ni baru kita offkan dia sebagai admin. Sebab staff kita yang take over, ambil alih. And then macam tak adil untuk dealer-dealer yang lain. So barulah kita orang berhentikan Yuyu. Tapi dah Alia cakap dengan korang, Yuyu tu bersama dengan Alia dah lama lah. Bersama dengan Alia dah lama. Masa Alia down, Dia yang first kali kita recruit. Dia yang first kali kita recruit. And then masa Alia down, dia yang sebenarnya buatkan video-video, buatkan gambar-gambar Avenue yang fikirkan. Alia tak boleh nak fikir. Alia serius cakap dengan korang. Alia tak boleh fikir. Dia pula yang memotivasikan Alia balik. Dia yang bagi motivasi ke Alia masa tu. Dia kata, dia suruh Alia bangkit lah. Dia mak dia, keluarga dia, apa ni masa tu datang. Memang rasa sedih lah masa Alia dengan Avenue ni. Masa turunnya Avenue masa tu, Alia rasa sedih lah. Alia nampak orang yang boleh bersama kita masa kita turun dan masa kita naik. Kan? So, tapi Yuyu ni naik turun elok dia. Naik turun dia tetap ada.
And then pada masa yang sama, banyaklah benda yang Alia dengan Yuyu ni lalui. Banyak juga kita orang, Alia cakap dengan korang, dengan Yuyu ni bukan Alia tak pernah marah dia tau. Cuba korang tanya dia, Alia ni garang, Alia marah dia. Dia pun kadang-kadang bergaduh dengan Alia. Alia pun bergaduh juga dengan Yuyu ni. Tapi kita orang ni faham sama satu sama lain. Kita orang faham satu sama lain. And then mak dia pun selalu doakan Alia. Kira macam... Tak, sebab Yuyu pun sama masa dia kehilangan bapak dia juga. Yuyu pun masa tu kehilangan bapak dia juga. Bapak dia sakit kanser juga. Yuyu dekat Telegram. Yuyu tu dengan Alia, daripada awal... Dia kata dia... sedih lagi tu Alia Big Boss. Kena beli handbag lagi. Yuyu tu daripada awal dengan Alia... dia daripada... Macam mana nak cakap eh? Dia tahu tau sampai sales tak ada pun. Sales tak ada eh. Satu bulan dia tetap dengan Alia. Alia kata, Yuyu tak apa. Masa tu dia dah buat Rizalman punya barang. Dia jual barang Rizalman. Dia jual barang ni. Dia rasa sebesalah. Alia kata, ya Allah Yuyu, jangan rasa sebesalah. Jual je. Tak ada masalah. Alia tak ada masalah. Jual je. Tapi dia rasa sebesalah. Kita kata, jangan. Jual. Buat macam orang lain. Jangan risau. Cuma dia rasa sebesalah tu, Alia lagi lah rasa sebesalah kan. Dia teman Alia. Dia teman Alia apa ni, carikan tudung, nak buat photoshoot ni. Dia yang plan kan. Seriously, dia lagi banyak jadi staff. Dia yang jadi macam PA. Dia yang plan kan apa ni, marketing avenues tu. Sebab Alia masa tu Alia tak boleh nak fikir. Alia cakap dengan korang, serious, Alia tak boleh nak berfikir langsung. Plan kan photoshoot tu macam mana. Cari fotografer. Yuyu, kau carilah fotografer. Kau carilah orang ni. Kau carilah ni. Kau buat. Alia cakap dengan Yuyu, dia yang jadi macam staff. Dia yang jadi macam staff Alia sebenarnya. Tak ada bayaran pun korang. Tak ada bayaran pun. Alia tak pernah bayar dia pun. Yuyu tu satu lagi, Alia cakap, sampai daripada dia tak ada buat apa-apa, sampai dia dah buat juta-juta dah sekarang sebulan. Sampai dia dah buat juta-juta dah sebulan. So Alia rasa sedih lah. Alia rasa sedih. Alia rasa terima kasih sangat dekat dia. Alia rasa terima kasih sangat dekat dia. Lepas tu Big Boss pun bagus juga. Big Boss pun iya ke? Iya ke? Kau macam ha? Abang, betul lah ni. Betul lah ni Ana. Yuyu tu Nurul Yuyu Avenis tu. Betul lah ni Ana. Tak beritahu Big Boss nama abang apa. Tak adalah. Big Boss bagus juga. Sebab Alia kata, sekejap abang nak record ni. Janganlah. Tak payah record. Ada dah record dalam ni. Dia kata Alia, Alia ingat eh, Alia naikkan Avenis ni. Alia buat Avenis ni sebab apa? Dia kata, dulu masa Alia nak mulakan Avenis ni, Alia sorang-sorang. Dia abang nak dengar, abang nak dengar. Big Boss cakap macam tu. Lepas tu dia kata, sekarang ni kalau Alia tutup Avenis ni, maknanya Alia tutup Periuk Nasi orang yang ada dalam Avenis ni. Dealer-dealer kita. Betul? Staff-staff kita. Masa tu adik Alia dah kerja dengan Alia, Fafa dengan Atra, Daniel dah kerja dengan Alia. Alia dah ambil diorang kerja dengan Alia. Lepas tu Big Boss kata, Alia dah masukkan adik-beradik Alia dalam Avenis ni. Lepas tu dia nak tinggalkan. Kalau Alia nak tinggalkan Avenis ni, apa akan jadi dekat Fafa? Apa akan jadi dekat Natra? Apa akan jadi dekat Daniel? Apa akan jadi dekat dealer-dealer ni? Apa akan jadi? Big Boss kata, Alia boleh lah, Alia duduk kat rumah ni. Alia tak ada masalah nak fikir. Semua dia support. Alia tak boleh tak payah nak fikir apa. Avenis ni Alia buat suka-suka. Tapi orang lain ni, adik kita tiga orang, kita bawah kita ni, dealer-dealer bawah kita ni, kebajikan dia orang siapa nak jaga kalau Alia tutup Avenis ni? Kebajikan orang ni siapa nak jaga? Dia tak fikir. Dia masa down dia tak fikir. Dia fikir down dia je. Alia tak fikir. Alia tak boleh fikir. Alia fikir macam masa tu, Alia fikir macam tak ada orang nak Alia. Masa tu, masa Alia kena depression tu, Alia fikir macam tak ada siapa sayang Alia. Tak ada siapa perlukan Alia. Alia seseorang. I am alone. Lepas mak Alia meninggal tu korang, lepas mak Alia meninggal tu, Alia rasa I am alone. I don't have anyone kat dunia ni. Semua orang kat dunia ni tak suka Alia, including dia. Including dia. Tak pasal-pasal. Alia rasa macam tak pasal-pasal. Tu sebab Alia asyik minta si Che tu je kan. Alia tak nak sebut dah, sebab orang kata jangan sebut kan. Alia kata tak nak sebut dah. Hi baby, are you okay now? Good. Wait. Kami, kami.
Kita tengah cerita pasal Eleven ni, kau dengar lah dia cerita apa. Sini, sini. What do you want to say? You know, the human brain contains 86 billion nerve cells. Do you know human brain contains... Contains what? 86 billion nerve cells. 86 billion nerve cells? Tiba-tiba iklan kejap. Nerve cells, okay? Dengar tu. Mak dia tengah sedih-sedih cerita pasal Evanice, tiba-tiba brain cells keluar. Is that it? You got anything else? Anything else? I got some stuff. What else? I'll be right back. Okay, baby, go find something else to tell me. Okay. Error ni kan? Itulah bagusnya tak ada internet tu. Big Boss masa tu Alia rasa memang seorang-seorang. Alia tak suka semua orang lain. Alia suka menyendiri. Orang tak perasan benda ni. Masa tu kalau korang tengok Alia pun, korang nampak orang yang depression, orang yang anxiety, korang akan nampak macam dia normal sebenarnya. Kamiya. Tiba-tiba dia datang lagi sekali iklan. Kamiya. Puan dengar ni. Pusing dia bang. What is it? 90% of all information is received by the eyes. Kau dengar tu. Faham tak? Faham tak? Iklan tu. Iklan. 95% apa so benda. So random dia kata. Itulah anak kita orang. Itulah Aaron. Dia tiba-tiba dia baca apa benda je. Kejap lagi dia tak bagi tahu lah kat korang. Dia bagi tahu lah kat mak kita, mak dia. Macam itulah. Okay. So, Alia akan cerita kat korang sepanjang masa Alia ada, Alia kena depression tu apa semua dalam episod 8 ke 9 lah macam tu. Selepas habis cerita mak Alia ni. Okay. Yang cerita abang tu tak habis lagi. Yelah. Big Boss duk kata jangan. So Big Boss lah juga yang actually pergi ke office. Dia tak pergi Honda office dia sangat. Kalau dia tak ada kerja kat Honda, dia akan pergi kat office Avenis. Office Avenis dia pergi, dia settlekan nombor-nombor itu ini nak kena buat ini itu. Ya Rabbi, abang. Okay, what do you want to say? A new one, baby. 100 more bones and an adult. Seriously? Yes. Are you sure? Yes. What? Did you not know that? How can a baby have more bones than an adult? How did you not know that? What the heck? I didn't know that. Okay. Later you tell me more, okay? You go think about it. Okay, you can play Jeopardy now. Okay, I need to finish my Samarinda first, okay? Wait, you can play what? Jeopardy. Okay. You go Google it later. Tak faham, dia cakap laju. Dia kata baby ada lagi banyak tulang daripada kita, adults. TV is not locked. Yes, it is. It's good, Papa. Okay, hold on. Give me for 10 minutes. Okay, 10 minutes. 10 minutes, then I come back to you, okay? Ingat, okay? So, masa tu, Big Boss kata dia settlekan. Memang Alia tak boleh nak fokus buat apa-apa. Alia tak boleh nak fokus. Dalam pada tu, Alia duk tengok lah orang ni buat live. Bagusnya orang ni. Rezeki dia. InsyaAllah akan adalah satu hari rezeki aku. Allah akan bagi. Sabar je. Maybe ada kot. Maybe Allah nak duga aku masa tu. Alia cakap dengan diri sendirilah. So, tengok je lah. Bila kita tengok orang lagi berjaya, lagi Alia rasa macam Alia down. Alia rasa macam kita ni sorang-sorang. Lagi Alia rasa down. Okay. So lama-lama Down sangat. Tapi baguslah ada Alicia masa tu kan. Cuma tu sebablah masa Alicia membesar, dia banyak membesar dengan bapak dia. Big Boss yang banyak jaga Alicia, even waktu malam ke apa ke. Dia tak sama macam masa Eva dengan Aaron. Masa Eva dengan Aaron, tengah-tengah malam Alia berjaga. Alia jaga dia orang. Tapi dengan Alicia, Big Boss yang jaga sebab Alia memang masa tu Alia memang depression lah. Masa tu memang Alia depression. Dia bukan memang kita cakap kita depression. Memang kita pergi jumpa baby secretary. Bones Alia lagi banyak dari adults because some of the bones belum bercantum. What the heck? How come I didn't know this? I think I need to make one more baby so I know this better. Right, Eva? Yeah. Yeah. No. It has to be a boy. No. Yeah. It has to be a boy though. La ilaha illallah korang. Tak habislah cerita Samarinda kita ni nak melayan anak ni. The human heart beats 2.5 billion times in a lifetime. 2.5 million billion times in a lifetime. Yes.
Okay, fine. Thank you for the info. Okay, fine. Aaron, give me 10 minutes, Aaron. I need to finish my Samarinda. Don't interrupt me because I might not remember what I said earlier. Aaron memang lawa kan. Korang dah lama tak tengok dia kan. Korang asyik kata Aaron jarang ada dalam live. Aaron jarang ada dalam live. Hana ambil kau. Dia punya live memang tak apa-apa. Just Samarinda. My story. The story about my life. Samarinda. You can just animate it, not on YouTube, just the story of my life. Aaron. I want Auntie said baby bones, there's 300 baby bones that's fused into 204 bones when they become an adult. Cool. Yeah. How does she know that? She just one-upped you. What? You better find something else to reply back to her. But not now. Give me 10 minutes. Yeah. Lots of big words people are using. Dia baca benda. He's reading how the body works. Oh, he's reading the book. Dia tengah baca buku How Body Works punya book. Ah, macam tu lah, bagus lah. Biarkan dia, biar tak ada internet. Biar dia baca buku. Dia diam kat situ. Dia diam. Kejap lagi dia satu-satu dia hantar kat kita. Biar dia. Sikit-sikit tu dia masuk dalam otak dia. Betul. Okay. So, masa tu Big Boss lah pergi office. Pergi office. Dia yang settlekan semua benda. Alia memang tak boleh buat apa weh. Alia memang tak boleh buat apa. Alia macam bengong. So, masa tu... nak kata masa tu ada orang buat kita orang pun ada. Bukan tak ada. Ada. Dalam bisnes ni macam-macam ada. Macam-macam ada masa tu. Tapi kita jenis macam Alia ni jenis tak kuasa nak percaya. Alia tak kuasa nak percaya. Tak kuasa nak layan. Alia just continue life as normal. Macam tu je. Tak adalah nak membalas-balas balik ke. Tak ada lantak engkau lah. Engkau susahkan diri pergi mana-mana. Kau je suka lah. Aku pun tak tahu je. Macam tu je lah. Tu je lah. So nanti episod ketujuh kita akan cerita apa yang kita jumpa. Yang cerita pasal abang tu dah habis ke tiba-tiba? Dah lah. Apa yang panjang-panjang sangat cerita abang? Cukup lah. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia? Bos menolong je. Oh, settlekan kerja. Itu adalah kebaikan suami kita. Dalam pada dia kata janganlah berhentikan. Janganlah tutup Avenis tu. Kesian kat orang lain. Apa semua kan. Jadi kita teruskan dah Avenis. Dan juga Alias Kitchen. Tapi masa tu Alias Kitchen dah nak tutup juga. Alias Kitchen sampai tutup. Ya, tutup. Alias Kitchen tutup. Lepas arwah mama meninggal, Alias Kitchen tutup. Later? I said no, later. No, I want to one on her now. Show them your book. Abang tunjuk dia orang book. Tunjuk dia orang buku apa tu Aaron baca tu. Aku ni nak cakap cerita ni. Ni buku dia tengah baca ni. Yes. Show the front cover, not the back cover. Front cover, baby. Okay. Ha, dia tengah baca. How the body works. Duh. How your mother. How mother. You know your mother? Yes. Your mother telling you the story? I know. My mother. I know my mother. Okay, dah. Sit over there. Mama need to finish my story, Aaron. Or else it will... Tell facts. Ya Rabbi, nak tell facts lah pula. Okay, tell. Every cell in your body needs oxygen and your lungs are highly adapted to the exact... Did he extract this life? I forgot. What is that? What? 90% information is received from the eyes, but this is not. Which one? This. The whole? All of it? Yeah. Tell him what he doesn't know. Wait, I'm going to read another thing. No, read the same one. No. How are you? We breathe because we need oxygen. Not the whole paragraph. It's just because we need oxygen, not the whole paragraph. Yeah. Nanti ada sebut presentation lah. Korang panggil anak korang tengok how body works dalam video live. The oxygen we breathe is a vital for staying alive because we use it to create energy tiny caterpillars. I read that the first time. Wait, tiny caterpillars. Capillaries. Caterpillar. What the heck? We use it to make tiny caterpillars. Caterpillar. Caterpillars. Tiny caterpillars, the smallest type of blood vessel, transport oxygen to the 5 trillion cells 15. That... To the 50 trillion cells that make up your body, one person uses about 550
liters, 968 pints. Pints. Pints of oxygen per day. Okay, dah enough. Dah. Go, go, go. Let me finish my story, Mori. Caterpillars. Caterpillaries. No, caterpillars, not caterpillaries. Caterpillars. Caterpillar. Aku dah lupa dah aku cerita tadi. Ada baru nak bagi tahu pasal abang tadi. Yep. You were talking about Papa just now. Mm. What about you? I don't know. You... Aaron dah cakap pasal caterpillar, Aaron dah lupa you lah. You about to like wrap up something about me just now. I know. Yeah. I forgotten. Caterpillars. I don't know what... Guys, what... come on. Let's talk about caterpillars. Aaron, quiet. Mama lupa dah. Bro, guys, what? Come on. Let's talk about caterpillars. Caterpillars. Aku cubit like kau kalang Aaron ni. Bro, let's talk about caterpillars, Mama. Ni lah too much sugar. High in sugar. You know your teacher is watching this live. Our pool. Oh, the kitchen. Later your teacher say, I never taught him about caterpillars in the body, in the human body. Let's talk about caterpillars, you guys. Let's talk about caterpillars. Ini terlebih gulanya abang anak abang ni. Jangan bagi dia gula lagi. Ah, kitchen close. Quiet. Quiet. No. Aaron. No. What did I say just now? You want me to count until 10? Yes. Sure? Okay, bring it up. Go. 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 Later, give me 10 minutes. Go now. Okay, I'll give you 10 seconds. Ah, kitchen close. Masa tu betul-betul tau korang. Masa tu betul-betul, Alia tutup. Apa ni? Alia tutupkan Alia's kitchen. Masa tu pun Alia tutup Alia's kitchen, adik Alia Daniel dah accident. Alia Daniel awal 2019 kan? Ah, adik Alia Daniel accident, Alia tutup terus. Alia's kitchen yang buat sambal tu Alia tutup terus. Ha, Alia tutup terus. Lepas tu masa Alia tutup macam sekarang ni ah, tu Alia tutup orang nak tanya Alia kata Alia tak buat. Sebab masa tu Alia dah tak boleh nak buat. Alia tak boleh nak fikir langsung. Big Boss tolong kat Avenis, dia tak mampu nak tolong kat Alia's kitchen juga. Alia pun tak promote Alia's kitchen sangat-sangat. Sekejap Alia promote, sekejap Alia tak promote. Bila kita tak konsisten, orang tak kenal produk kita. Jadi Daniel accident, dia tak boleh jalan. Dia accident masa tu dia baru keluarkan motor. Motor dia baru 2 hari. Nak jadi cerita, motor adik Alia tu masa tu raya ke bulan puasa? Tak tahulah, tapi baru 2 hari dia sudah pergi. Tak. Masa tu raya ke bulan puasa, dia ada motor. Dia ada motor. Motor dia dah habis bayar. Mm-mm. Motor dia dah habis bayar, dia pergi berjalan tau. Balik malam, budak bujang. Dia balik malam, motor dia kena rembat. Hilang motor, kena curi. Tengah-tengah jalan, dia tengah bawa motor ni. Orang berhentikan dia, orang rembat motor dia. Dia balik jalan kaki, tengah-tengah malam, pukul 2 pagi, 3 pagi. Dia orang buat macam roadblock tipu. Orang buat roadblock tipu, orang ambil rembat motor dia. Dia jalan kaki lah. Kenapa dia jalan kaki balik? Dia jalan kaki balik, malam tu pergi report polis apa semua. Lepas tu esok tu 2 hari lepas tu dia keluar motor baru. Motor lagi besar. Orangnya kecil. Lagi besar daripada dia. Orang kecil. Lagi kecil daripada Alia. Bawalah motor tu. Bawa motor besar. Pergi ke Johor. Baru 2 hari dapat motor. Baru 2 hari dapat orang motor. Orang pun tiba-tiba dapat call kata, Daniel ni dah accident ni. Ha? Accident? Accident kat mana? Kat Johor. Teruk ke? Kira dah patah kaki ke lah. Allah dah patah kaki. Lepas tu macam mana? Motor semua macam mana? Semua dah linjau lah. Ni apa nak buat ni? Kena pergi ke hospital kat Johor. Pergi ke hospital Johor, terus kena operasi kat sana. Habislah 1 bulan tu dia duduk Johor. Daniel duduk kat Johor 1 bulan. Dia bawa motor gedabak tu macam motor vroom-vroom besar tu. Kan? Baru 2 hari dapat. Dia daripada KL pergi jalan ke Johor. Dia accident macam mana tau? Bukan orang langgar dia. Bukan dia langgar orang. Tapi kau tahu? Hold on, Aaron. Tapi kau tahu dia langgar apa? Caterpillar. Dia sudah langgar divider. Allah. Tak ada siapa langgar dia. Dia langgar divider. Kira-kira dia bawa. Gregang. Habis macam tu. Patahlah kaki. Habislah cerita. Lepas tu dapat call. Hello. Daniel accident. Dekat mana? Kita ni, dia duduk Daniel tu duduk dengan Alia. Kita tak tahu dia
dia pergi ke Johor, kita tak tahu. Lah dia kata, kawan dia kata, Afiq lah ni, Afiq, staff Alia. Staff Alia pergi dengan Daniel situ. Puan Alia, dia ni accident. Hah? Dekat mana? Kat Johor. Apa jadah kau kat Johor? Apa ke benda dia buat kat Johor? Apa sebab tiba-tiba dia dekat Johor? Bukan dekat rumah ke tadi? Jauh kau pergi COD? Jauh kau pergi. Ah, ingat nak pergi tengok kawan. Sekali dah accident kat sana, kaki patah. Langsunglah masuk hospital kat sana. Kena buat operation semua kat sana. Tak boleh balik ke sini. Sebulanlah dia duduknya dekat hospital dekat Johor tu, accident. Dialah, Daniel lah tolong Alia jaga Alia's kitchen. Tolong Alia monitor orang masak-masak ni semua. Ha, lepas tu Daniel dah macam tu, Alia pun kata tutup je lah Alia's kitchen tu, tutup je lah. Tutup je lah Alia's kitchen. Memang tak ada buat apa-apa. Memang Alia tak boleh nak fokus bisnes. Ni kalau Daniel tak ada, siapa nak jalan kan? Okay. So dah tutup. Avenis pun patut tutup tapi Big Boss dah jalan kan? Nanti Alia bagi tahu cerita dia. Macam mana daripada masa tu. Dengan adik-beradik pula. Buat hal. Ha? Ha. Dengan adik-beradik pula buat hal. Lepas nantilah, lepas habis dalam episod 8 ke 9. Last adik-beradik Alia pun tak kerja dengan Avenis juga nanti. Apa cerita dia selepas tu? Korang tunggu, jangan lupa subscribe dekat Avenis TV dekat YouTube. Dan episod kita yang ketujuh nanti kita akan cerita apa yang dalam cerita dalam handphone Mama Alia tu. Okey, apa dalam handphone Mama Alia tu? Apa bukti yang kita jumpa? Kita akan cerita dalam episod ketujuh. Dan macam mana Avenis turun naik ni cerita dia. Okay, jangan lupa dapatkan produk-produk skincare Avenis. Ada. Dan BIT dan OJD ni untuk kuruskan badan. Cari dealer-dealer kita, agent-agent kita yang sah, ataupun dari website www.avenis.com. Alia punya cerita yang besar abang tu tak habis lagi. Tak habis dah cerita tu. Jangan tanya lama-lama, panjang-panjang. Yang Alia risau ni, mana Alia punya coklat ni? Alia baru makan brownies, dah hilang dah coklat Alia. Dari tadi Alia bercakap, korang je dulu makan brownies tu, coklat tu. Mana coklat tu? Give me the chocolate, Darren. Why is the chocolate not here? What chocolate? What? Your heart is essentially your fish. Ya Rabbi, taklah bercakap lagi. Your heart is what? The size of your fish. Fish? Yes. I thought fish. I don't have a fish. It's the size of your fish, dude. My heart is very small. Okay, go lah, Aaron. Go ask kakak where's my chocolate. I want my chocolate because I haven't drink my OJD yet. Very good chocolate. Faster, go. Because you guys been drinking, been eating the OJD and everything. Mama didn't. Go now. OJD? If I go now, fine. No, it's in the kitchen at all. It's in the kitchen. You guys have to send it. It's in the kitchen. No, no. You just have to send it. Are you sure you want to eat the chocolate, Sala? Mana? Are you really sure you want to eat the chocolate? Yes, I haven't drink the OJD. Abang Alia suruh abang buatkan Alia OJD. Abang tak buat pun OJD untuk Alia. You said to do the OJD. You didn't say you wanted to drink it. I drank it. I can do of for OJD. Of course I want. I can do for OJD. Then you should. You should be... I'll do for OJD. No. You should. Korang dah like dan share ke belum? Tolong kejap. Tell me clearer, you know. 1.45 jam dah. Dah lama dah ni, abang. Dah lama dah kita live ni. Dah pukul 1 lah. Ya Allah, ramai masa tengok lagi. Alia ambil satu coklat je lagi. Abang tolong buatkan OJD tu. Alia nak makan coklat ni. Cepat buatkan OJD tu. Lama. Besok nak buat kopi lah. Bagilah Alia makan ni sekejap kan. Mana air? Tak boleh gigit. Eva, where's the water? Abang tak boleh gigit. Mama, the one that kakak was holding. Abang! Nah, makan ni, Alia tak boleh gigit. Tak nak, paruk balik situ. Tak, Alia tak boleh gigit. Alia dah masuk dalam mulut. Gigi Alia tak kuat. Nah, ambil ni. Tak boleh letak dalam ni. Sakit gigi Alia. Nah, tak tu. Alia tak boleh gigit. Gigi saya tak kuat. Apa yang Alia boleh makan dalam ni? Ferrero Rocher. Ferrero Rocher pun keras nak mampu ni. Allah, Alia tak boleh makan. Aaron, enough. You already brush your teeth. Enough. Yang Alia boleh makan ni je. Okay, bro. Ni put some more in here. Saya dah baca komen lah. Baca lah. Okay. I will read it. Orang kata baik Alia puji Big Boss. Dia dah banyak bantu Alia. Okay, bye. I will read the comments. Kita ni tak boleh puji lelaki kita banyak sangat. Nanti baca kita menjual lelaki kita.
Nanti orang perempuan dengar, eh bagusnya laki dia lagi. Nanti orang perempuan lain nak juga laki kita. Sebab laki kita ni kita puji banyak sangat. Tak boleh. Habis tu? Biar laki kita puji kita banyak-banyak tak apa. Jangan kita bini sebagai bini nak puji dia banyak-banyak. Tak payah, cukup-cukup je, sikit je cukup. Jangan dia puji banyak now. Semua orang nak ada nanti. Ayah makan coklat ni. Betul nak minum Bojadi ni. Thank you Syak. Satu kotak RM85 kalau belum jadi member. Dah jadi, jangan masuk semua nanti mana. Okay. Abang tinggalkan sikit tadi. Kalau dah jadi member RM76.50. Alah nak air lagi lah. Alah, nanti dia manis sangat tau. No. Nak air sejuk. Tak nak air tak sejuk. Eh, banyak hal lah. Okay, enough, enough. Abang, dia kata Ferrero Rocher tikus cacat abang. Ni lah tikus cacat ke? Ferrero Rocher tikus cacat tu ada wrap dia, yang ni dah tak ada wrap. Betul, puji lebih-lebih kan bahaya ni. Laki kita ni sukalah kalau dipuji. Dia asyik-asyik alias puji orang lain je. Alias tak puji abang je. Takkan aku nak puji laki aku dalam live banyak-banyak. Masalah kan, kalau tak ada live, dia tak puji. Cukuplah, nanti dia perasan sikit. Alah laki ni kalau kita puji banyak kali, dia perasan sikit. Nanti dia macam rasa dia bagus sangat. Nah, cepatlah air. Are you saying Papa's not good? Are you very good? Very good. Cepatlah abang, alah nak minum air ni. Udah. Kau jangan pegang titik orang. Dia lah orang tahu abang ada titik daripada tadi. He will. Bismillahirrahmanirrahim. Abang, ada orang kata nak guna shaker. Meletup air ni nanti kalau kau guna shaker. Confirm meletup. Ni tak boleh shaker sebab dia ada macam gas-gas macam tu. Gas. Macam sparkling water macam tu. Eh, mana ada kita pregnant? La haula wala quwata illa billah il aliyul azim. Belum sampai masa nak pregnant. Tak ada. Kalau ala pregnant, korang jangan tengok ala happy-happy macam ni. Ala gebang-gebang. Kalau korang tengok ala kuat gebang, maknanya ala tak pregnant. Kalau ala pregnant, ala macam masam je, garang je. Ha, tak ada gebang-gebang. Ha, minum ni, Arif. Besok biar kau tu berak-berak. I drink it there. Thank you Zul, bagi star. Nah. Dah. Melinda kata pujian akan kata banyak-banyak cukup lah. Ah, betul Melinda. You very good. Hmm. Eva, careful, there's a microphone over there. Okay korang, dah 1 jam lebih ni, dah pukul 1 pagi dah cukup dah. What time is it? You time for you guys to go to. Alia cantik macam baru baju tu macam baru balik New Zealand ni. Yeah, betul. Rasa terindu-rindu nak pakai baju sejuk kan? Timing ni jelah, timing lah boleh pakai baju sejuk. Sebab betul-betul sejuk. Bila lagi dah 2 tahun dah tak pakai baju sejuk ni, kita pakailah sekarang. Ya. Yeah. Okay korang, thank you so much korang for watching. Jangan lupa pergi ke website kita www.evidence.com ataupun dapatkan dengan dealer-dealer kita, agent-agent kita Elsa. Sekarang ni kita tengah cari dealer lagi. Okay, boleh request untuk register jadi dealer kita di website kita www.evidence.com. Scroll sampai bawah ada dealer registration, pergi kat situ register. Nanti kita punya staff akan pilih korang. Kalau korang terpilih, kita akan call. Okay, selain daripada tu, nak jadi agent boleh cari dealer kita dekat website juga. Scroll sampai bawah ada nama dealer agent. Dealer tu semua korang klik, cari dealer yang ada nama staff tu, yang ada bintang kat tepi tu, tu dealer. Ataupun cari dalam ni ada dealer, cakap saya nak jadi agent. Cakap kat diorang. Okay, bye-bye korang. Assalamualaikum.